Selamat pagi, Bapak, Ibu semua. Selamat pagi, Pak Wijaya dan Bapak. Oh, selamat pagi, Pak Dekan. Masih persiapan apanya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Standby dulu. Udah sehat, Pak Tutun? Alhamdulillah, Pak. Aduh, dari kemarin. Atau masuk angin, atau? Pegel, pegel. Nanti. Iya. Sehat. Semoga suara terdengar dengan jelas ya, Pak Bagus, Tutun. Pak. Bagus, bagus.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang pada acara Les Lecture Pelangi Perjalanan Profesor Ngabuli Irmea Sinisuka. Acara hari ini akan diawali dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Institut yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Dengan hormat, kami persilahkan Profesor Dr. Ing. Insinyur Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Profesor Jaka Sembiring, Bapak Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STAY, Dr. Tutun Juhana, Bapak Ketua KK Ketenagalistrikan Profesor Suwano, Bapak Profesor Ngabuli Irmea Sinisuka, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dan seluruh peserta acara Last Lecture Profesor Ngabuli Irmea Sinisuka yang berbahagia. Pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020, kita semua patut bersyukur atas berkah kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Saya, Sekretaris Institut, ingin menyampaikan ucapan selamat atas nama ITB kepada Profesor Ngabuli Sinisuka yang akan memberikan kuliah terakhir beliau dalam acara bertajuk Last Lecture
halangi perjalanan Profesor Ngapuli Irmea Sinsuka. Para hadirin yang berbahagia, Profesor Ngapuli Sinsuka telah menjadi dosen dan peneliti di ITB sejak tahun 1974, persis setelah beliau menamatkan studi sarjananya dan memperoleh gelar insinyur dari ITB. Sejak kembali dari studi doktoralnya di Prancis pada tahun 1980, Profesor Ngapuli berperan dalam pengembangan kelistrikan di Indonesia yang mengharumkan nama ITB, serta selalu mendorong dan mengkader dosen-dosen muda agar dapat selalu berkembang. Beliau sangat berjasa kepada ITB dalam pengembangan institusi. Salah satunya lewat hubungan kerjasama dengan pemerintah, dengan perusahaan, dan sejumlah perguruan tinggi Prancis. Profesor Ngapuli juga tercatat sebagai koordinator program Magister Teknik Elektro spesialisasi ketahanan listrikan pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1994, serta ketua kerjasama PLN ITB dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1994. Perlu dicatat, kerjasama dengan PLN yang beliau dedikasikan ITB membuahkan gedung kerjasama PLN ITB beserta peralatan-peralatan praktikum yang sampai sekarang bermanfaat bagi civitas akademika ITB, khususnya kelompok keahlian tenaga listrikan. Oleh karenanya, izinkan kami atas nama institusi untuk mengucapkan terima kasih atas jasa, curahan pemikiran, dan pengabdian Profesor Ngapuli Irmea Sinsuka. Para hadirin yang dimuliakan, saya berharap dan turut mendoakan acara last lecture ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat dinikmati oleh semua hadirin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang nanti berkenan untuk memberikan umpan balik dan testimoni mengenai keilmuan serta pribadi Profesor Ngapuli Sinsuka. Kepada Profesor Ngapuli, sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat menikmati persiapan masa purna tugas. Tetap sehat, kita jaga tali silaturahmi, Pak. Semoga apa yang telah dirintis dapat dijaga dan diteruskan demi kebaikan keluarga besar STAKE, ITB, dan tentu saja bangsa dan negara. Dengan ini, saya juga membuka acara last lecture Profesor Ngapuli Sinsuka dengan mengucapkan acara resmi dibuka. Demikian para hadirin, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Dengan hormat, kami persilakan Dr. Insinyur Tutun Juhana, MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Sekretaris Institut ITB, Profesor Wijaya Martokusumo, Bapak Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Profesor Jaka Sembiling, Bapak Ketua KK Ketenaga Listrikan Profesor Suwarno, dan tentunya terhormat Bapak Profesor Ngapuli Irmea Sinsuka, para pembicara dan tamu undangan yang berbahagia, dan seluruh peserta acara last lecture Profesor Ngapuli Irmea Sinsuka yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah kesehatan yang telah Ia limpahkan kepada kita. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat atas purna bakti Profesor Ngapuli Sinsuka
Dan terima kasih atas dedikasi yang beliau berikan untuk Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Hadirin yang berbahagia, Profesor Ngapuli memilih karir sebagai dosen ITB pada tahun 1974 karena keinginannya untuk memperoleh gelar doktor. Tidak lama setelah itu, beliau melanjutkan studi magister dan doktoralnya di Prancis dan lulus S3 pada tahun 1980 dalam usia belum genap 30 tahun. Ini suatu capaian yang luar biasa. Semenjak pulang dari Prancis, beliau memegang teguh dan menjaga relasi persahabatan yang baik dengan rekan-rekannya di Prancis yang membuahkan banyak kerjasama yang bermanfaat bagi sivitas akademika ITB. Kuliah-kuliah yang beliau ampuh seringkali berisi materi yang dianggap lebih cepat dari masanya. Ini menunjukkan keseriusan Profesor Ngapuli dalam mempelajari kebaruan pada bidang keilmuannya. Sebagai Ketua Kerjasama PLN ITB dari tahun 1985 sampai dengan 1994, Profesor Ngapuli senantiasa mengupayakan kesejahteraan serta capacity building bagi staf Departemen Teknik Elektro ITB. Beliau senantiasa mendorong dan mengkader dosen-dosen muda agar dapat selalu berkembang. Bahkan sampai waktu-waktu terakhir beliau berkarir sebagai profesor di ITB. Tercatat sejumlah dosen stay ITB pernah dibimbing oleh Profesor Ngapuli, baik pada level magister ataupun doktoral. Demikian pula banyak sekali orang yang beliau bimbing dan telah berkarya pada level nasional dan internasional. Hadirin yang terhormat, sampai detik terakhir beliau berkarir di ITB, Profesor Ngapuli tetap berdedikasi mengembangkan kerjasama pendidikan dan penelitian. Tercatat pada tahun 2019 dan 2020 saja, beliau masih menginisiasi MOU dan MOA antara ITB dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengenai pengembangan energi terbarukan untuk daerah terisolasi dan melaksanakan kerjasama MESFIA dengan Erasmus Uni Eropa mengenai pasukan listrik untuk daerah kepulauan. Profesor Ngapuli ini suka mewariskan kader yang baik serta program-program yang sangat bermanfaat bagi pengembangan institusi STAY ITB. Karenanya izinkan kami atas nama STAY ITB untuk mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian Profesor Ngapuli Kurnia Sinisuka, seseorang yang layak menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, saya harap acara last lecture ini dapat berjalan lancar dan dapat dinikmati oleh semua hadirin. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, panitia, dan sponsor yang berkenan membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Kelompok Keahlian Ketenaga Listrikan. Dengan hormat, kami persilahkan Profesor Suwarno. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sekretaris Institut ITB, Bapak Profesor Wijaya Martakusumo. Yang saya hormati Bapak RAM, Profesor Jaka Sembiring. Yang saya hormati Dekan STAY, Bapak Dr. Tuntut Johana. Yang berbahagia dan sangat saya hormati Bapak Profesor Ngapuli Irma Sinisuka bersama keluarga di lokasi. Kemudian hadirin sekalian, terutama angkatan 69, ada Pak Untong, ada Pak Aswani, dan yang lain yang merupakan senior-senior saya, kolega-kolega yang sangat saya hormati, Pak Irman Darnel, Pak Amir Rosidin, teman sekelas saya ini Pak Andika Prastawa di BPT, Bapak Marwali, ada Pak Sumaryadi, saya lihat tadi ada lagi, banyak sekali ya, dan tidak satu-satu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan memberikan sepatah dua patah kata pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana Profesor Ngapuli Sinisuka telah berhasil melalui perjalanan panjang sehingga menyelesaikan purna bakti di ITB sebagai guru besar, khususnya di teknik elektro dan lebih spesifik di kelompok keahlian teknik ketenagalistrikan. Ya, tadi sudah diuraikan cukup panjang lebar mengenai
pesan beliau, ya, beliau 46 tahun ya mengabdi di ITB kira-kira begitu, panjang ya, dan saya kira karya beliau cukup besar ya berkaitan dengan pengembangan teknik ketenaga listrikan. Saya sendiri adalah murid beliau dan bimbingan beliau ketika saya ngambil master di ITB itu di bidang material, yang saya kira ini menjadi juga bagian perjalanan saya sehingga nanti ada S3 dan kegiatan selanjutnya menapaki bidang itu. Robert Scapoli mempunyai kekuatan yang saya kira tidak banyak ya dosen ITB yang mempunyai karakter di tempat yang sangat berbahagia ini. Jadi beliau adalah sangat kuat di relasi industri ya, maupun dengan pemerintah. Tadi sebutkan bahwa kegiatan kerjasama dengan PLN, saya kira sangat kuat peran beliau, sehingga kegiatan ITB di PLN bisa terjaga hingga saat ini. Kemudian kegiatan internasionalisasi, saya kira beliau juga sangat kuat, apalagi dengan Perancis. Nah, kiprah beliau saya kira menginspirasi banyak pihak. Saya sendiri termasuk banyak dengan beliau. Kita punya pengalaman, Pak Muli ya, waktu itu kita mengembangkan namanya POSTU, Forum Studi Teknik Tegangan Tinggi Indonesia. Yang anggotanya adalah perguruan tinggi di Indonesia yang mengembangkan bidang teknik tegangan tinggi. Selama kurun cukup panjang, saya mendirikan bersama beliau, beliau ketuanya saya sekretaris. Sekretaris. Itu kegiatannya berpindah-pindah dari perguruan tinggi satu dengan yang lain, seminar nasional. Kemudian ada HALTI, Himpunan Ahli Tegangan Tinggi Indonesia, di mana beliau pernah menjadi ketuanya dan saya menjadi sekretarisnya. Jadi saya memang banyak mendampingi beliau, sehingga saya banyak mengetahui juga bagaimana beliau berperan pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan inspirasi yang juga saya ambil adalah mengenai internasionalisasi. Jadi saya mencoba berperan juga sebagai dosen, ya, sebagai guru besar, membawa internasionalisasi di bidang teknik keterlistrikan, khususnya ITB. Ya. Oleh karena itu, salah satu yang saya kira ini saat ini masih berjalan adalah adanya program magister internasional, sandwich ya, antara PLN dengan ITB yang saat ini sudah angkatan yang ke-9, di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan di ITB dan risetnya internasional, baik itu di Jepang, di China, di Korea, di Amerika, di Australia, ya, New Zealand, ya, kemudian di Eropa, di Italia, di Austria, di Jerman, kemudian tentunya di Perancis. Nah, untuk di Perancis saya kira dari awal sampai terakhir sebelum Prof. Ngabuli purna bakti, saya sepenuhnya serahkan kepada beliau karena beliau yang paling kuat. Saya kira mungkin kalau di elektro ya hubungan terkuat kaitan dengan perguruan tinggi dan mungkin komunitas di Perancis dalam hal ini mungkin Prof. Ngabuli. Oleh karena itu saya kira ini inspirasi yang cukup baik untuk kami-kami. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Kelompok Keahlian Teknik Ketenagalistrikan, saya kira para dosen yang ada di KK, ya, mungkin sebagian ada juga di sini, ya, kita bersyukur bahwa Prof. Ngabuli telah berhasil menapaki peran yang saya kira sangat kuat ya, dalam meletakkan dasar-dasar itu, dan mudah-mudahan kami-kami dosen yang lain bisa mengambil pelajaran untuk bisa lebih menguatkan lagi peran itu. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan selamat kepada Prof. Ngabuli dan keluarga, mudah-mudahan tetap berkarya dan kemudian dalam keadaan sehat walafiat menikmati masa-masa setelah purna bakti. Tentu kami semua berusaha sepenuh tenaga untuk bisa menjalankan tugas-tugas, melanjutkan estafet kegiatan di kampus, ya, dan kemudian tentunya mengkader dosen-dosen baru untuk melaksanakan kegiatan sehingga ITB menjadi lebih jaya. Kami punya keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada STAY tentunya, Pak Dekan, ya, dan kepada ITB. Karena itu, tidak intinya saya dengan Pak Dekan selalu menyampaikan ya ide-ide bagaimana STAY semakin berkembang dan ITB semakin berkembang, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada kita semua bisa kita jalankan dengan baik, dan ITB menjadi sokok guru perkembangan negeri ini dengan sebaik-baiknya di masa depan. Terima kasih, selamat telah atas kuliah hari ini. Jadi pelangi perjalanan Prof. Ngabuli yang insya Allah sebentar lagi akan kita dengarkan. Juga terima kasih kepada Bapak yang
hadir memberikan testimoni pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Baiklah, acara akan dilanjutkan dengan pemutaran video singkat tentang perjalanan kehidupan Profesor Ngapuling. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan pemutaran Mars ITB. Hadirin diharap mematikan mikrofon masing-masing. Citra Kamesha.
Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Last Lecture, Pelangi Perjalanan Profesor Ngapuli Irmea Siti Suka. Kepada yang terhormat, Profesor Ngapuli, kami persilahkan. Selamat pagi, para teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Anda-Anda ini pada acara last lecture kami, di mana kami telah memulai memberikan kuliah di kampus ITB selama lebih kurang 46 tahun yang lalu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadinya, bahwa kami masuk ke Bandung ini tahun 68, kemudian 69 awal kami mengikuti kuliah, kami selesai tahun 74, kemudian tahun 76 kami mendapat kesempatan untuk meneruskan sekolah kami, dan kami selesai pada tahun 1980. Teman-teman panitia dari kegiatan ini mendatangi saya untuk memberitahu bahwa mereka berkeinginan untuk memperingati apa-apa yang sudah saya lakukan, yang mereka sebutkan sebagai suatu pelangi perjalanan karir saya di ITB, dan untuk itu dengan segala rasa hormat saya ke mereka, saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang mendukung panitia ini sehingga acara ini bisa terlaksana. Saya pertama sekali diminta untuk memberikan kuliah ini, diberikan waktu katanya sekitar 30 menit. Bagi saya ini merupakan berat sekali karena pengalaman saya di ITB 46 tahun, saya telah memberikan kuliah sekitar ataupun mengampu kuliah ada 10 mata kuliah yang mana yang saya pilih dan sebagainya. Terakhir saya memutuskan untuk saya akan memberi sepintas yang penting-penting saja mengenai material dielektrik isolasi, di mana pelajaran ini menurut mahasiswa-mahasiswa saya dulu cukup sulit dan juga sangat berkembang pesat, sehingga kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Jadi saya akan memulai untuk memberikan kuliah saya material dielektrik isolasi ataupun teknologi isolasi. Teknologi isolasi ini banyak sekali diperlukan oleh bidang ketenaga listrikan. Jadi saya mengambil khusus sebagian kecil dari material dielektrik isolasi ini adalah mengenai penggunaannya di dalam peralatan kelistrikan. Kenapa disebut isolasi? Biasanya disebut dielektrik ataupun isolasi saja. Disebut material itu dielektrik kalau dia hanya mengalami suatu tegangan. Jadi yang sangat mempengaruhinya adalah tegangan listrik. Kemudian kapan kita sebut isolasi? Isolasi kita sebut kalau yang mempengaruhi adalah arus listriknya.
Nah, perkembangan keilmuan ini begitu cepat sehingga dielektrik itu bergabung dengan isolasi, dinamakan dielektrik isolasi karena sudah dipengaruhi oleh masalah tegangan dan arus. Nah, perkembangan ini yang dari tadinya begitu pesat menuju ke arah nanoteknologi. Nanoteknologi kita akan bicara di dalam dielektrik isolasi ini adalah hukum Pascal, yaitu terjadinya discharge di mana muatan listrik mengalami sedikit pergeseran dari posisi keseimbangannya sehingga akan menyebabkan polarisasi di dalam dielektrik. Fenomena ini membangkitkan medan listrik internal yang menurunkan kuat medan listrik secara keseluruhan di dalam media dielektrik itu sendiri. Penelitian dan pengembangan material dielektrik padat, cair, dan gas diaplikasikan pada ketenaga listrikan untuk pengembangan isolasi. Di dalam teknik isolasi konvensional, kita menggunakan material udara paling murah, paling gampang. Kemudian ini bergerak ke arah material karet, getah, rami, katun, resin, aspal, seterusnya kertas kraft yang direndam minyak mineral, kemudian isolasi bertekanan. Dan saya mengambil di sini satu contoh adalah kabel, karena kabel ini menggunakan material isolasi yang evolusinya begitu cepat dan juga banyak permasalahan dalam kabel yang merupakan permasalahan yang lebih sering dibandingkan dengan peralatan elektrik yang lainnya. Kenapa? Karena kabel biasanya digelar dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjarak puluhan malah ratusan kilometer. Jadi di sini akan mempengaruhi lingkungan di mana kabel itu diletakkan. Akibatnya peralatan listrik yang paling menjadi perhatian adalah kabel ini. Dua jenis kabel yang paling umum digunakan berbahan isolasi kertas isolasi direndam minyak dan kabel polimer yang diekstrusi. Jadi kabel polimer yang diekstrusi ini merupakan pengembangan terakhir dan yang banyak digunakan. Minyak isolasi berbahan dasar minyak bumi atau lebih dikenal dengan minyak mineral telah digunakan sejak 1900-an. Minyak dengan kandungan polyfluorinated biphenyl mulai digunakan sejak tahun 30-an, namun isu lingkungan membuat minyak jenis ini mulai ditinggalkan pada tahun 1970-an. Kemudian pada dielektrik gas, yang pertama sekali digunakan adalah freon. Kemudian masuk ke SF6 sebagai media isolasi dimulai pada tahun 37. SF6 digunakan secara meluas di Amerika dan Eropa setelah tahun 60-an, mulai dari high voltage sampai extra high voltage. Untuk gardu induk, SF6 banyak digunakan pada desain dalam ruangan yang berukuran kecil, di mana ruang spasial terbatas. SF6 adalah dielektrik gas terbanyak yang digunakan di bidang ketenaga listrikan. Meskipun tidak beracun, gas SF6 memiliki kontribusi aktif terhadap penipisan lapisan ozon dan sebagai gas rumah kaca bertanggung jawab terhadap potensi pemanasan global. Ini adalah perkembangan dari material-material isolasi yang digunakan sejak tahun 1800-an sampai kondisi sekarang. Material isolasi padat berkembang pesat 200 tahun terakhir. Perkembangan teknologinya saat ini sudah hampir mencapai maturity. Kemudian isolasi cair yang dikembangkan pada awal abad ke-20 mengalami banyak transformasi seiring perkembangan teknologi peralatan tegangan tinggi dan kesadaran akan dampak lingkungan. Ini adalah satu gambaran bagaimana perkembangan
dari material-material isolasi yang digunakan baik di dalam tegangan searah maupun tegangan bolak-balik sejak tahun 1940 sampai dengan tahun 2020. Kemudian, kecenderungan penggunaan minyak secara perlahan namun pasti mulai bergeser ke perkembangan bahan alami dan mudah terurai ketika memasuki tahapan disposal. Penelitian material direktif memungkinkan perencanaan dan komersialisasi peralatan listrik dalam hal kemampuan termal yang lebih baik, tampilan yang lebih kompak, ukuran yang lebih kecil, perapatan energi dengan efisiensi tinggi, keandalan yang tinggi, dan umur pelayanan yang lebih panjang. Dengan berkembangnya konsep smart grid, material dielektrik juga digunakan pada teknologi makro dan nano dengan jarak celah sangat kecil berukuran mikro untuk pemanfaatan energi baru terbarukan, kendaraan listrik, sistem kendali dan informasi data jaringan cerdas, dan peralatan gadget cerdas. Jadi yang banyak kita gunakan selama ini. Kemudian kami mencoba membahas bagaimana keandalan untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dari breakdown voltage dalam microgrid ataupun microcap. Nah, ini sangat diperlukan karena peralatan-peralatan mikro kita, terutama gadget dan sebagainya itu, umurnya akan bisa bertahan lebih lama kalau kita menguasai masalah breakdown tegangan di peralatan itu sendiri. Jadi latar belakangnya kenapa saya ambil ini, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk mikro dan nanoteknologi terkait dengan keandalan peralatan tersebut. Tren sebenarnya dari desain kompak peralatan tegangan rendah menengah menyiratkan jarak yang lebih rendah antara bagian aktif yang mungkin serendah beberapa mikron. Dalam kondisi tersebut, diperlukan pengetahuan tentang tegangan tembus agar dapat mengurangi kerugian dan mencegah kegagalan operasional. Berlawanan dengan pemisahan elektroda skala besar, di mana tegangan tembus dijelaskan dengan baik oleh hukum Paschen, celah antara elektroda di bawah 10 mikrometer menunjukkan penyimpangan dari hukum Paschen karena mekanisme tambahan dari emisi elektron medan. Hukum Paschen sendiri kita tahu seperti ini, kalau dulu-dulunya kita berputar pada bagian yang sebelah kanan, ya, dari right branch-nya, ya, sekarang dengan perkembangan, kalau dulu kita bergerak di daerah sini, untuk tegangan-tegangan tinggi, peralatan dan sebagainya, the power, tapi sekarang kita masuk ke daerah ini, di mana daerah ini berkembang pesat terakhir-terakhir ini dengan diketemukannya peralatan-peralatan nanoteknologi. Dan berikutnya, ini adalah modifikasi dari kurva Paschen tadi, di mana ada mekanisme lain yang tidak dipertimbangkan oleh teori di balik kurva Paschen. Proses pemecahan merupakan kolaborasi antara dua proses elektron sekunder akibat bombardir ion dan emisi sekunder akibat emisi medan yang ditingkatkan oleh ion. Pada skala mikro, medan listrik bisa sangat tinggi, 10 sampai 100 volt sehingga mikrovolt sehingga elektron terowongan dari katoda. Emisi medan elektron bertindak sebagai sumber muatan tambahan dan juga merupakan fungsi dari medan listrik. Pada tekanan, ion di celah elektroda mempengaruhi medan listrik akan menimbulkan emisi medan ion yang ditingkatkan. Referensi dari yang kami ambil adalah bagian ini. Kemudian, ini adalah
beberapa hasil-hasil yang sudah didapatkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sampai dengan tahun 2014, kita ITB dalam hal ini belum bisa masuk ke dalam penelitian seperti ini yang diakui secara internasional. Kemudian kita mulai masuk, ini tahun 1999, 2002, 2010, kita belum bisa masuk sampai dengan 2014. Tahun 2015, kita sudah masuk, 2016 maksudnya, kita sudah masuk dan sudah mendapat pengakuan internasional bahwa kurva-kurva yang kita dapat di sini itu sudah dimasukkan di dalam beberapa international conference. 2018 juga kita sudah memasukkan pembaruan lagi dan ini juga sudah diakui secara internasional. Dan 2020 ini dalam proses di mana nanti tanggal 20 Oktober akan ada lagi konferensi yang mengenai ini dan kita mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan penelitian-penelitian kita. Penelitian-penelitian kita ini terus terang saja kita bersama dengan partner kita dari luar. Kenapa begitu? Karena memang saya berpikiran dari dulunya tanpa ada teman-teman dari luar negeri istana yang membantu kita, maka kemajuan kita akan lebih lambat. Kita akan bisa dipercepat dengan adanya kolaborasi dengan mereka-mereka yang sudah lebih dulu dari kita. Nah, kemudian aplikasi daripada apa yang sebutkan tadi itu adalah dalam MEMS, Microelectromechanical System, teknologi hemat biaya untuk membuat komponen kecil dalam jumlah yang besar yang diproses pada wafer silikon menggunakan fasilitas produksi sirkuit terintegrasi. Manfaat dari teknologi ini, ukurannya kecil, kemudian biayanya rendah, integrasi konsumsi daya rendah dengan elektronik. Secara bisnis, market dari MEMS ini dari tahun ke tahun meningkat seperti ini. Jadi ini merupakan satu tantangan untuk teman-teman saya yang lebih muda, bagaimana nanti kita bisa masuk ke dalam program ini. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana kita memantau aset dan rekomendasi pemeliharaan dari peralatan listrik. Perlunya monitoring aset kritikal pembangkit adalah untuk memastikan peralatan dapat beroperasi dengan baik dan andal. Seiring berkembangnya teknologi, nanoteknologi dalam hal ini MEMS mendukung dengan membuat sensor-sensor yang dapat diintegrasikan dengan jaringan cerdas. Teknologi MEMS dapat mendukung peningkatan keandalan peralatan melalui pemantauan aset kritikal pada pembangkit listrik. Teknologi MEMS dapat diintegrasikan melalui web dan kemudian dimungkinkan juga untuk mengintegrasikannya ke dalam manajemen rantai pasokan cerdas. Engineer pembangkit akan terbantu dengan sistem ini sehingga apabila peralatan memerlukan perbaikan dan sebagainya, maka ini bisa dibuat jadwal yang baik. Kemudian potensi dari sensor MEMS dalam aplikasi smart grid, pertama untuk mendeteksi partial discharge di transformator daya, deteksi partial discharge pada sambungan kabel tegangan tingginya, kemudian indikator gangguan saluran untuk saluran listrik DC, pengukur daya, pengukuran medan elektrostatis, saklar daya tinggi, dan modul MEMS self power untuk smart grid. Kemudian aplikasi pada acoustic emission adalah metode yang dikenal untuk deteksi pelepasan sebagian ataupun partial discharge. Sensor saat ini didasarkan pada teknologi piezo yang mahal relatif dibandingkan dengan MEMS tadi. Kemudian kelebihan sensor AE berbasis MEMS terjangkau, konsumsi daya rendah, ukurannya lebih kecil, optimal untuk aplikasi nirkabel
dan integrasi produk untuk diagnostik otomatis, mesin pintar, dan sebagainya. Kemudian digunakan juga pada transformator daya untuk diagnostik sistem isolasi tegangan tingginya, pelepasan sebagian pada discharge yang memperburuk isolasi, kemudian keuntungan dari metode deteksi AE online, kerentanan terhadap gangguan eksternal, dan pendeteksian lokasi pasca discharge dimungkinkan bila minimal 3 sensor digunakan. Nah, kemudian aplikasi yang kedua dari material ini yang juga kita lihat pada HVDC transmission adalah sebagai berikut. Kalau yang sebelumnya kita bicara dengan AC, di situ ada partial discharge. Kalau di dalam tegangan DC, kita berbicara mengenai space charge ataupun muatan ruang, di mana penelitiannya juga agak berbeda. Di sini kita lebih banyak nanti bermain dengan cahaya. Nah, apa tujuannya adalah untuk memperoleh perbaikan metodologi pengukuran muatan ruang berbasis metode PA pada kabel mini HVDC. Kemudian mempelajari pengaruh dari tegangan terhadap perilaku muatan ruang dan mempelajari pengaruh pembalikan polaritas tegangan terhadap perilaku muatan ruang. Kemudian mempelajari pengaruh tekanan elektrotermal terhadap perilaku muatan ruang pada kabel mini HVDC. Yang paling penting di sini adalah bagian ini. Kenapa bagian ini paling penting? Karena di dalam peralatan listrik, operator yang tidak teliti dan sebagainya, khususnya pada peralatan listrik HVDC, tegangan searah, bisa terjadi pembalikan polaritas. Pembalikan polaritas yang tadinya di sini negatif, di sini positif. Kalau kesalahan operator, di sini bisa menjadi positif, di sini negatif. Akibatnya apa? Akibatnya ruang yang ada, terutama pada kabel yang menghubungkan peralatan-peralatan, akan timbul dua kali tegangan nominal. Ini yang menyebabkan isolasi akan jebol ataupun breakdown. Nah, dalam beberapa penelitian terakhir juga dipelajari bahwa bukan hanya dua kali, tapi shoot yang terjadi pada saat mula kejadian itu bisa mencapai 3 kali dari tegangan nominal. Jadi kalau peralatan HVDC dikenakan tegangan yang 3 kali lebih besar dari tegangan semestinya, pasti dia akan langsung jebol. Nah, penelitian ini sudah kita mulai dari tahun 2014, berkesinambungan, sehingga 2016, 2018, 2020, ya, di sini kita lihat, kita presentasikan di konferensi di Poland dan sebagainya, ya, dan ini di Chengdu, China, kemudian ini ada di Tokyo, dan seterusnya. Nah, ini adalah kira-kira ya dalam rencana kita pakai nanti Jawa Bali, dan di sini adalah perhitungan cost yang ditimbulkan kalau kita pakai HVDC maupun HVAC. Nah, di sini kita lihat ini adalah inverter dan konverter dari peralatan yang merubah AC ke DC. Jadi HVDC, bagaimana konversi energinya? Ini kalau kita pakai seperti ini, ya, LCC, VSC, ini menggunakan thyristor. Di sini pembalikan tegangan diperlukan untuk menyebabkan melalui energi, ya. Jadi pembalikan tegangan tadi akan terjadi di thyristor ini, dan kabel-kabel yang menghubungi thyristor ini akan mendapat perhatian khusus dari kita. Karena apa? Karena kabel mempunyai sifat kapasitansi yang jauh lebih tinggi, sehingga kapasitansinya itu menyimpan muatan-muatan ruang tadi
yang bisa membahayakan kalau terjadi pembalikan polaritas. Nah, perkembangannya kabel-kabel ini adalah kita lebih setuju ke arah extruded polyethylene. Kalau yang dulu adalah oil paper, main off, dan sebagainya, PPL. Tapi ini karena keterbatasan teknis juga lebih mahal dan seterusnya, maka trennya ke arah extruded polyethylene, di mana bisa didapatkan suhu lebih tinggi, lebih ringan, mudah dalam proses penyambungan, dan aman terhadap lingkungan. Nah, di sini digambarkan bagaimana muatan ruangan itu terjadi. Muatan ruang terjadi, ini adalah suatu kabel, misalnya ini konduktornya, yang kuning ini adalah isolasinya. Jadi ini adalah muatan-muatan ruang yang terdapat pada bagian isolasi. Nah, ini adalah percobaan laboratorium yang kita lakukan, di mana sebelumnya menggunakan thermal push method dengan intensitas laser yang termodulasi, laser diinduksikan dengan tekanan tertentu, thermoplastically generated non-acoustic push pressure wave propagation, kemudian acoustic probe, di sini space task mapping, laser generated acoustic push. Jadi ini proses yang kita buat di dalam laboratorium. Ini juga adalah kelanjutannya tadi, di mana ini adalah kabelnya, dan ini adalah tegangan DC sebagai sumber. Ini adalah alat-alat ukur untuk mendapatkan besaran-besaran yang kita inginkan. Nah, ini yang tadi adalah beberapa riset yang bersangkut paut dengan teori. Berikutnya kami akan memberikan beberapa riset dan kolaborasi yang ongoing, ya, yang sekarang sedang berjalan. Yang ini di sini disebutkan yang akan kami wariskan kepada teman-teman yang lebih muda dari kami. Yang pertama, kerjasama yang kami rintis dengan Norwegian Research Council pada Research Global Development, yaitu mengenai membuka kunci kemiskinan energi dan perubahan iklim. Pendekatan desain bersama dari solusi sosial dan teknologi pada microgrid hybrid di komunitas pedesaan Indonesia. Jadi kondisinya sekarang sudah dalam proses penandatanganan. Mestinya mereka datang Oktober ini, tapi COVID, ya, kembali lagi ke COVID. Input terakhir ke saya, mereka usahakan kalau kondisi lebih baik pada November nanti. Nah, jadi kita harapkan ini bisa ditandatangani, kemudian kita bisa mulai dengan pekerjaannya. Di dalam proyek ini, yang bekerja sama itu adalah University of Stavanger, Norway, kemudian Institut Teknologi Bandung, kita sendiri, kemudian Denmark, Technical University Denmark, kemudian University of Sussex, United Kingdom, Universitas Indonesia, kemudian Norwegian Business School dari Oslo, kemudian Norwegian Research Center for Air Pollution, Norway, dan UiT, the Arctic University of Norway, dari Norway. Proyek lamanya diestimasi 4 tahun, dengan skopnya riset dan kapasitas capacity building di Indonesia, dengan intensive workshop, meeting, and training in Norway dan Indonesia. Kemudian riset dan educational komponennya, satu orang PhD student dan satu postdoc, ini orang Indonesia yang dikirim ke Norwegia sana. Kemudian satu PhD student di Bandung Institute of Technology, boleh jadi orang sana yang ngambil PhD di tempat kita, ataupun orang kita yang ngambil PhD-nya. Oke. Kemudian program MESVIA, Mastering Energy Supply for Isolated Area. Program kerjasama pendidikan tinggi antar universitas di Eropa dan di Asia Tenggara yang bertujuan untuk merancang dan menerapkan kurikulum program master dengan spesialisasi penyediaan energi untuk area terisolasi. Program ini disponsori oleh Erasmus Uni Eropa untuk periode 2018 sampai 2021. Statusnya sekarang implementasi program. Jadi bulan Januari, ya Pak Mar, ya, Januari ini kita di ITB akan mengimplementasikan ini. Demikian juga beberapa tempat
di luar sana akan diimplementasikan. Nah, partner dari MESVIA ini adalah Hellenic Mediterranean University Crete di Yunani, kemudian Universitas Pau Sabat de Toulouse di Prancis, Instituto Tecnologica Canaria Spanyol, kemudian Asian Institute of Technology di Thailand, kemudian Narishwan University Thailand, Nong Lam University Vietnam, Danang University Vietnam, Universitas Gajah Mada Indonesia, Canary Wharf Consulting United Kingdom, dan Aero Training dari Yunani. Nah, kemudian kita juga mempunyai program riset sistem energi terbarukan berbasis hidrogen. Program kerjasama riset untuk mengimplementasikan konsep sistem energi terbarukan berbasis hidrogen di Bali dengan densitas energi yang sangat tinggi dan relatif ramah lingkungan. Hidrogen sebagai penyimpanan energi masa depan akan mendorong pengembangan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih masif. Partner kita adalah Universiti de Teknologi Belfort. Statusnya sekarang penandatanganan kontrak. Kemudian penelitian dari LAT, joint research bersama Universitas Pau Sabat de Toulouse yang di Prancis. Ini juga dari pengalaman-pengalaman kita beberapa kali kita mengikuti perkembangan untuk penelitian LAT ini, kita mempublikasikan bersama-sama dengan teman-teman dari Universitas Pau Sabat de Toulouse tadi. Tahun 2014 kita sudah mulai dengan tempat publikasi di Vancouver, Kanada, IEEE, Industry Application Society Annual Meeting. Kemudian 2015 juga kita mempresentasikan paper, tempat publikasinya Dallas, Texas, kemudian, dan juga ada dua, satu lagi di Oregon. Kemudian 2016 kita mempublikasikan di Portland, Amerika. Ya. Kemudian 2017 kita mempublikasikan bersama teman-teman dari UPS tadi di Baltimore, Amerika lagi, di Conference Environment and Electrical Engineering dan seterusnya, kemudian di Oregon lagi, USA, untuk topik yang hampir sama ya, ada dua ini, satu dan dua, jadi ada dua tempat kita publikasikan. Kemudian 2018 kita publikasikan juga di dua tempat, Baltimore dan Lisbon. Kemudian yang 2019 kita publikasikan di Detroit di Amerika. Kemudian tahun 2020 karena COVID ini kita belum tahu lagi di tempat mana akan dilakukannya. Kemudian dari pengalaman sekian tahun tadi, teman-teman mengajak untuk mengadaptasikan di dalam kenyataannya. Jadi mereka mengusulkan adaptasi pengetahuan perkotaan LAT terhadap kondisi iklim negara dan permintaan masyarakat, preferensi masyarakat mengenai suhu, warna, dan lain-lain. Penelitian bersama di Indonesia dan di Prancis dengan Laplace University Toulouse dan ITB. Ini dalam proses pengajuan. Nah, kemudian kami juga mempunyai kerjasama dengan Grenoble University, di mana pendidikannya kita mulai dari tahun 2014, 2015, 2017, 2018. Ada beberapa mahasiswa yang kami kirimkan ke Grenoble sana, Budi Santoso, Ismail Fahmi, Kevin, Ahmad Stoki, dan Disrito Jintaka, Agustriadi, dan seterusnya. Kemudian kami memasukkan tiga orang mahasiswa, Master of Smart Grid and Building, Andi Putratama, Samuel Kamajaya, Alisa Diva Mistika, karena prestasi mereka ini yang begitu baik. Mereka ini masing-masing di angkatannya menjadi nomor satu dari 30 sampai 40 peserta dari seluruh dunia. Jadi murid-murid kita dari ITB mendapatkan ranking nomor satu. Nah, karena prestasi mereka, mereka ditawarin untuk ngambil PhD dengan beasiswa industri dari yang ada bekerjasama dengan laboratorium mereka. Dan satu kebanggaan, kita bisa mendapatkan suatu beasiswa
yang relatif secara materi mungkin yang paling besar mereka bisa dapat sekitar $2,200 sampai $2,400 per bulannya. Jadi ini adalah prestasi dari mereka yang menjadi kebanggaan kita. Kemudian pendidikan S3 Joint Supervision ini sudah kita lakukan. Ini 2015 sampai 2019 Dr. Kevin Marojahan dan Dr. Joko Muslim. Mereka sudah kembali ke Indonesia dan sudah mulai dengan pekerjaan rutin di Indonesia. Nah, luaran dari penelitian ini ada banyak, ya, beberapa ini, dan juga kami tetap meminta kepada murid-murid kami, kalau mau publikasi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau publikasi, publikasilah di tempat yang terhormat. Kalau tidak di Amerika, Eropa. Minimal IEEE. Dan ini sudah dilakukan oleh semua mahasiswa kami, baik yang sebelum-sebelumnya tadi. Kalau kita lihat, mereka semuanya mempresentasikan pekerjaannya, mempublikasikannya di Eropa dan Amerika. Dan ini juga gitu, Wichita, Bukarest, kemudian Itali, Roma, kemudian Roma lagi, dan ini juga ada di Kanada, Vancouver, dan ini juga di Eropa, kemudian ini di Itali lagi, dan terakhir di Lyon, Prancis. Jadi ini adalah prestasi-prestasi dari mahasiswa-mahasiswa kami yang menjadi kebanggaan bagi kami sebagai dosen yang membina mereka. Jadi sampai di sini saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami sudah membuat suatu kuliah teori yang membackup ke arah perkembangan kondisi sekarang ini dan juga ke depan, dan juga beberapa hasil pekerjaan kami 10 tahun terakhir dengan membina langsung mahasiswa-mahasiswa ke tahap internasional. Karena kami berpikir bahwa kita sudah harus mulai, mungkin juga terlambat, bahwa hasil pekerjaan kita harus dikenal secara internasional, dan internasionalnya juga yang memang diakui oleh konferensi pada bidangnya. Terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman audiens dan juga kepada panitia yang sudah begitu perfect menyiapkan semua yang diperlukan untuk hari ini. Semoga hubungan kita tetap terjalin dengan baik, dan juga kami harapkan apa yang kami akan wariskan tadi bisa diteruskan oleh Anda yang muda-muda. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Profesor Napoli atas lecture-nya. Materi yang disampaikan menambah ilmu kami hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan talk show. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Pak Ignatius Rendroyoko. Dengan hormat kepada Pak Rendroyoko, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan dan kami muliakan. Kita bersama, saya mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan, alhamdulillah karena pagi ini kita semua dalam diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk bisa hadir bersama di acara lecture pelangi perjalanan dari guru kita sekalian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ngapuli Irmia Sinisuka. Kita bersama sudah mengikuti last lecture dari beliau,
Dan kini, saat ini, saya Rindro Yoko mohon izin untuk membawa acara talk show. Di tahap pertama adalah talk show tentang keilmuan. Nah, di sini sudah hadir bersama-sama kita semua. Ada tiga bapak, bapak-bapak yang kita hormati. Yang pertama adalah Bapak Edi Widiono. Beliau dahulu adalah Direktur PLN tahun 2001 sampai 2007. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Edi Widiono untuk menyampaikan pendapat, pemikiran beliau tentang Bapak kita, guru kita, Profesor Ngapuli Irmia Sinusuka, tentang hal keilmuan yang Pak Profesor Ngapuli kuasai, tekuni, tampilkan dalam karyanya selama ini sampai pada saat beliau memasuki masa purna bakti. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Edi Widiono. Terima kasih. Mohon izin saya buka. Cukup dengan proteksi ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Khususnya Pak Profesor Ngapuli, obat guru yang sama-sama kita cintai, yang pada hari ini menyampaikan kuliah terakhir. Saya ingin memulai dengan bercerita dulu bagaimana saya mengenal Prof. Ngapuli ini. Jadi beliau dulu menjadi asisten dosen Pak Sirait pada waktu saya masih di ITB tahun 73. Beliau mengajar teknik tegangan tinggi. Dan saat itu sebetulnya sudah menarik perhatian begitu. Karena beliau ini agak berbeda dengan dosen-dosen yang datang dari Tapanuli dan sekitarnya. Kalau ngajarin beliau suaranya tidak keras. Tetapi mantap, penuh dengan pemikiran. Jadi saya sudah berpikir ini dosen pintar ini. Karena dia tidak mengandalkan kekerasan suaranya, tapi mengandalkan alur pikirnya yang jernih. Kemudian perjumpaan kedua itu sudah saya sudah menjadi direktur pemasaran di PLN. Beliau sudah sibuk dengan prokerma pada waktu itu, Pak, ya. Dan kami banyak bertukar pikiran, terutama pada waktu itu sebagai direktur pemasaran. Saya agak kritis menilai bahwa banyak kawan-kawan di PLN yang sangat dalam pengetahuannya mengenai teknik, tetapi wawasannya mengenai bisnis dan manajemen ini sangat terbatas. Saya boleh dikata pada waktu itu mungkin agak kritis melihat peran ITB di dalam memenuhi kebutuhan SDM di PLN. Tetapi ternyata tahun 2001 pada saat saya menjadi dirut PLN, saya melihat bahwa kerjasama dengan ITB inilah yang paling akan membuat PLN selamat di kemudian hari, begitu. Karena terus terang saja tahun 2001 PLN dalam kesulitan yang sangat berat, ya, mungkin setara dengan keadaan seperti sekarang ini atau bahkan lebih barangkali, ya. Dan saat itu kami berpikir bahwa di tengah kesulitan ini jangan berhenti menanam benih. Jadi 2001 kita banyak mengirim tenaga PLN kerjasama dengan ITB ke luar negeri untuk mendalami, menambah pengetahuan bagi persiapan menghadapi hari-hari ke depan yang pada waktu itu masih agak kabur, kita belum tahu masa depan PLN bagaimana. Kemudian di tahun 2002 sebagai dirut saya meresmikan proyek, atau bukan meresmikan, sebenarnya memulai proyek HPDC
Sumatera, Jawa. Pada waktu itu saya berpendapat bahwa sangat diperlukan interkoneksi Sumatera dan Jawa, terutama karena Sumatera banyak memiliki sumber energi primer yang dibutuhkan, sedangkan yeah. Jawa sudah mulai pada waktu itu ada concern mengenai kondisi lingkungan di Jawa. Mampu tidak Jawa berapa kuat, berapa besar Jawa ini dapat menampung polusi dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Sayangnya memang sampai hari ini proyek belum terrealisir, ya. Tapi pada saat itu kami berpendapat bahwa bidang yang ditekuni oleh Pak Ngabuli tegangan tinggi itu harus bisa mengimbangi ya, kebutuhan teknologi yang dibutuhkan di PLN. Pas. 2008 saya berhenti dari direksi dan mengajar S2 di ITB juga berkat jasa Pak Ngabuli. Ya. Beliau banyak memberikan apa namanya dorongan pada saya bahwa banyak hal yang pengalaman yang telah kami lalui ini penting untuk masa depan ITB maupun masa depan kader-kader listrik di tempat kita. Dan 2009 saya melihat dan mempelajari bahwa Cina sebagai negara besar ini sudah memulai suatu proyek yang namanya Strong and Smart Grid. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa kok Indonesia belum memulai hal-hal seperti ini? 2015 kami mendirikan Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia dengan pemikiran bahwa Indonesia mau tidak mau suatu saat
China. India membangun HPDC 765 pabrik untuk menyiapkan diri mengevakuasi daya dari pusat-pusat listrik panas apa angin maupun solar yang solar parknya itu ukurannya ribuan megawatt. Jadi kami mulai berpikir dan saat itu kita konsultasi juga ke Pak Prof. Mahfud ini. Kami terakhir bersama-sama 2019 ke Prancis ya Pak Mahfud untuk hadir sebagai penguji saudara Kevin Marajohan. Topiknya mengenai apa resiliensi, tapi dalam skala mini grid, micro grid ya. Dan ini juga merupakan sesuatu yang sangat relevan dengan aktivitas kami sebagai smart grid. Nah, belakangan ini melihat pada kondisi geopolitik, ya kita melihat bahwa China ini mempunyai program yang disebut Global Energy Interconnection, menghubungkan China daratan ke Australia dengan subsea HVDC maupun saluran udara tegangan tinggi, ekstra tinggi, yang membentang dari provinsi dari Shanghai sampai ke Semenanjung Malaya, menyeberang ke Kalimantan Utara, Sarawak, masuk ke Kalimantan Utara Indonesia, naik ke Filipina, turun di Papua, keluar lagi dari Papua Selatan, masuk ke Australia. Untuk apa? Karena China membutuhkan pasokan energi terbarukan, dan energi terbarukan itu bisa dibangun di gurun-gurun Australia. Nah, ternyata Australia juga menyadari potensi ini dan mereka mengusulkan juga membangun AAPL, Asian Australian Power Line, yang membentang 4.500 km dari Australia melalui Nusa Tenggara, pantai utara Jawa, masuk ke Singapura. Kita berada di tengah sebagai penonton. Jadi kami berpikir bahwa ini sesuatu yang pelajaran buat kita, bahwa kita mempunyai sumber-sumber energi terbarukan yang terletak jauh dari pusat beban, namun kita harus berpikir bagaimana membawa energi terbarukan itu masuk ke pusat beban. Karena itu setelah 2002 kita mendorong Sumatera Jawa interkoneksi, 2016 kita pernah dalam satu konferensi juga mendorong Kalija, Kalimantan Jawa interkoneksi HVDC. Sekarang PDCI mendorong Sumba Jawa HVDC interkoneksi. Nah, di sanalah kita sekarang belajar bahwa transmisi DC yang kita rencanakan tadi akan melalui beberapa pulau yang notabene listriknya tidak cukup. Jadi apakah kita menerima membangun point to point dari Sumba sebagai pusat PLTS-nya nanti? Sumba ini dipilih karena kepadatan penduduk rendah, iradiansi tinggi, kemudian harga tanah relatif murah mestinya ya, mudah didapat lah. Jadi kami ingin mengembangkan Sumba, daerah termiskin sekarang ini di Nusa Tenggara Timur, supaya juga bisa mengangkat harga kehidupan masyarakat di sana. Ekspor ke Jawa, kenapa ekspor ke Jawa? Katanya Jawa over capacity, tetapi data kita menunjukkan bahwa di Jawa ini ada 70 miliar kWh per tahun yang dikonsumsi oleh industri, dan 70 miliar ini adalah suatu sasaran ya, yang empuk kalau kita tidak bisa memasok energi terbarukan baik ke industri di Jawa. Oleh karena itu kita mengamati dengan seksama pertumbuhan yang disebut kelompok industri RE100, kelompok industri yang sekarang ini sudah mengkonsumsi 225 miliar kWh per tahun, yang berjanji akan mencapai 100% renewable. Kelompok ini tumbuh 30% setiap tahun. Dan mereka sudah menerapkan suatu kebijakan, 44% menyatakan bahwa mereka hanya akan berurusan dengan supply chain yang juga dari energi terbarukan. Jadi kami berkesimpulan 70 miliar kWh di Jawa itu rentan kalau ini tidak diisi dengan energi terbarukan, dan kemampuan PLN di Jawa saat ini hanya sekitar 8,5 miliar kWh. Jadi
transmisi Sumba ke Jawa ini adalah suatu ya, kami ini lompatan yang diharapkan oleh pemerintah setelah COVID ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Di sini akan diuji kemampuan bangsa kita memahami dan menguasai teknologi transmisi DC. Dan ini sedikit banyak tentu Pak Ngapuli sebagai mampunya. Saya bisa melihat beliau sudah empu di sini karena ya, Pak. Cukup banyak tadi kita lihat ya research-nya dan sebagainya. Terutama karena kalau kita konsisten ingin membangun multi terminal, maka kita akan berhadapan dengan desain dari VSC converter. Bahkan dengan sistem kendalinya mungkin sudah harus pakai MMS teknologi tadi Pak ya. Jadi sangat relevan apa yang dilakukan oleh Pak Ngapuli sekarang ini. Baik, makasih Pak. Waktunya mungkin sedikit. Silakan Pak. Pak Ngapuli adalah seorang yang gigih dan komit terhadap tujuannya. Dan kedua, kita sama-sama punya visi kesamaan dalam visi. Karena itu pesan kami pada Pak Ngapuli, teruslah berkarya Pak. Bapak masih dibutuhkan oleh bangsa ini, meskipun tidak lagi dibebani dengan tugas mengajar, tetapi buah pikiran dan pengalaman Bapak sangat dibutuhkan. Sekarang ini electricity becoming our way on top line Pak ya. Jadi itu yang kami pesankan. Stay safe, stay healthy Pak. Bangsa ini masih membutuhkan lupa. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi Widiono. Jelas tadi Pak Edi Widiono menyampaikan bahwa keilmuan dari Bapak Profesor Ngapuli Irmiani Susuka sudah dipakai, digunakan, diimplementasikan di kelistrikan Indonesia, khususnya di PLN, dari mulai teknik isolasi di elektrik, fundamental ada teknik di elektrik, sampai ke smart grid. Demikian, mungkin kita akan menuju ke tokoh yang kedua. Saat ini sudah hadir juga bersama-sama kita, Bapak Profesor Iwa Garniwa. Beliau adalah rektor dari Institut Teknologi PLN. Pak Iwa Garniwa, apakah bisa mendengar kami? Kami persilahkan waktu dan tempat langsung, Pak. Kami persilahkan kepada Bapak untuk share di keilmuan. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ngapuli, tentu bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu itu ketika diminta oleh panitia memberikan feedback. Saya jujur saja bingung. Apalagi Prof. Ngapuli ini sudah menyampaikan sesuatu tentang satu hal material listrik ini. Bahwa ketika disampaikan dan saya mendengarkan kuliah tersebut, ketika saya ingin memberikan feedback, sebenarnya tidak ada. Sulit sekali memberikan feedback karena sudah cukup lengkap dan bagaimana prestasi sudah sangat baik. Namun demikian, bahwa saya ingin mencoba menyampaikan barangkali hal-hal yang saya sebut bukan feedback barangkali, tapi entah melengkapi, entah apapun juga. Prof. Ngapuli adalah bahwa sampai sekarang pun menjadi guru saya. Bahwa pertama, saya mengenal beliau di tadi disampaikan di dalam perjalanan hidup, yaitu HALTI, Himpunan Alisi Tegangan Tinggi, di mana saat itu saya anak bawang dan saya banyak belajar dari Prof. Ngapuli ini. Kemudian juga dengan kegigihannya, beliau pun membangun FOSTU, Forum Studi Teknik Tegangan Tinggi Antar Universitas, di mana saat itu kami melihat bahwa ITB adalah menjadi center of teknik tegangan tinggi. Tapi Prof. Ngapuli ingin melihat seluruh perguruan tinggi berangkat yang di Indonesia, termasuk saya saat itu, saya di UI, itu dibangunlah satu FOSTU ini. Dan disitulah saya makin belajar tentang Prof. Ngapuli, dan bahkan sekarang, sampai sekarang pun, beliau adalah tetap menjadi guru saya. Dan saya salut Prof. Ngapuli, dan saya turut bangga sebagai salah satu anak bangsa, bahwa konsistensi Bapak di dalam pengembangan ketenaga listrikan, khususnya di dunia teknik tegangan tinggi, itu sangat luar biasa.
Bapak Ibu sekalian panitia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan hal. Saya coba sedikit saja barangkali. Ketika Prof. Ngapuli menyampaikan tentang material tenaga listrik, saya berpikir ketika saya pertama kali memahami tentang, saya belajar tentang teknik tegangan tinggi. Di situ ada kita bicara tentang tegangan. Saya coba masuk dan saya banyak mencoba belajar. Ternyata tidak cukup kita bicara tegangan. Seolah-olah kita hanya bicara transmisi, ada sutet, ada STTT. Seolah persoalan tegangan tinggi hanya di situ. Ternyata makin meningkat ternyata adalah bukan masalah tegangan semata, tetapi di situ ada kita bicara medan listrik. Semakin masuk ke dalam dan semakin saya membuka mata saya, bahwa di balik itu ada kita bicara pengapun menyampaikan tentang insulation, isolasi gas cair dan padat. Dan kemudian lagi bahwa di situ peran material, listrik sangat luar biasa. Bukan hanya di transmisi ternyata, tetapi juga di pembangkit transmisi distribusi, bahkan sampai di pengguna pun bahwa fenomena, saya katakan fenomena tegangan tinggi itu adalah tetap. Artinya bahwa belajar teknik tegangan tinggi bukan bicara tegangannya yang tinggi saja, tetapi adalah ternyata saya mencoba mengatakan tegangan yang dianggap tinggi oleh material. Prof. Ngapuli, bahwa material itu ada tadi saya sampaikan gas cair dan padat. Dan bagaimana bahwa ternyata material itu tidak lepas dari dimensi. Medan listrik, alah di situ adalah terkait dengan dimensi, selain pada sifat dielektrik daripada material tersebut. Terakhir kita mempelajari ada mikroprosesor atau saya bilang mikroteknologi. Sekarang kita sudah masuk nanoteknologi. Barangkali kita akan jauh lebih daripada itu. Dan itu bicara dimensi. Ketika kita bicara dimensi yang sangat kecil, apakah tegangan tinggi masih diperlukan? Ternyata di situ adalah fenomena medan listrik tinggi itu yang menjadi problem. Paparan dari teknik tegangan tinggi. Paparan dari tegangan tinggi, bahkan meningkat lagi paparan dari tentang arus tinggi, itu mengubah dan mengubah mindset kita bahwa kita perlu mempelajari adalah tentang material listrik ini. Apa yang sekalian Prof. Ngapuli? Barangkali Prof. Ngapuli, saya ingin menambahkan. Saya masih ingat Prof. Ngapuli mengatakan bahwa mungkin Pak Ngapuli lupa, bahwa subtropis dengan tropis kondisinya berbeda. Di mana standar internasional itu dibangun di wilayah yang subtropis. Sehingga sampai sekarang pun, kalau kita bicara standar IEC tentang standar pengujian, yaitu adalah bahwa tegangan atau medan listriknya adalah dia akan terjadi apa discharge pada kondisi 30 kV per sentimeter, ketika tekanannya 1 atmosfer, ketika humidity-nya 11 gram per meter kubik, ketika temperaturnya 20 derajat Celcius. Itu dibangun pasti di wilayah subtropis. Padahal banyak dunia adalah, dunia ini adalah bicara tentang bahwa kita ini apa sedang di tropis. Pertanyaan, adakah standar tropis? Dan Prof. Ngapuli menginisiasi, bahkan waktu itu ada seminar yang hubungannya adalah dengan bahwa di wilayah tropis. Dan itulah yang seharusnya barangkali Prof. Ngapuli kita terus tekuni bahwa kita harus mempunyai standar di wilayah khusus tropis, bukannya dasarnya di subtropis. Kita tahu Indonesia, barangkali belahan Amerika, kemudian Afrika Selatan dan bagian masih tropis yang di mana standar kita butuhkan. Kita tidak bergantung terhadap standar subtropis. Ini saya masih ingat Prof. Ngapuli, dan harapan saya adalah kita terus standar-standar yang ke arah tropis kita tingkatkan dari seluruh sektor. Kemudian Prof. Ngapuli, bahwa sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa selain kita bicara tentang tropis juga, bahwa tadi dengan sangat menarik bahwa kita sudah masuk tadi ke nanoteknologi, di mana peran Indonesia tidak banyak. Saya masih tetap sebagai guru besar di Universitas Indonesia. Sekarang saya sebagai ditugaskan menjadi rektor Institut PLN. Itu masih
setelah mendengar apa yang disampaikan Prof. Napoli tadi bahwa kami masih tetap perlu belajar tentang masalah nanoteknologi atau material, termasuk adalah ke depannya. Tadi Prof. Napoli menyampaikan tentang partial discharge, yang selayaknya kalau kita bicara partial discharge adalah dulu adalah pengujian sangat mahal, tapi sekarang sudah online, sekarang sudah bisa online. Jadi di situ ada yang kita sebut namanya monitoring, sistem monitoring, di mana tidak mudah kita mengetahui partial discharge. Ilmu tersebut masih saya anggap menjadi ilmu yang multi interpretasi. Itu adalah ke depan. Jadi sekali lagi Prof. Napoli, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bahwa feedback ini adalah sesuatu yang barangkali saya ingin mengajak dan meminta kepada Prof. Napoli, mungkin suatu saat Prof. Napoli bisa bahwa ini bukan kuliah terakhir yang sesungguhnya, tetapi ini adalah awal barangkali Prof. Napoli dengan bebas, tidak dibatasi oleh sebagai seorang dosen ITB, tetapi sekarang Prof. Napoli adalah dosen kami semua. Suatu saat saya sangat berharap Prof. Napoli dengan suatu konduktif datang ke tempat kami di Institut Teknologi PLN untuk memberikan lecture-lecture seperti ini, memberikan gambaran kita bahwa fenomena tegangan tinggi itu adalah sesuatu yang bukan hanya satu sektor, tapi hampir keseluruhan baik pembangkit, transmisi, distribusi, dan pengguna. Demikian juga ingin sekali saya masih sebagai dosen di UI sampai sekarang ingin juga mengundang Prof. Napoli untuk memberikan. Jadi sekarang menurut hemat saya Prof. Napoli adalah dosen bagi kita semua. Demikian yang bisa sampaikan Pak Prof. Napoli dan Pak Rendoyoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak Iwakarniwa bahwa memang menegaskan bahwa keilmuan yang sudah dibina, yang sudah diangkat, sudah ditekuni oleh Pak Profesor Napoli menjadi perhatian dan kebanggaan kita semua. Kita menuju ke tokoh yang ketiga, saat ini sudah hadir bersama-sama kita juga, Bapak Iswan Prahastono. Beliau adalah General Manager dari PLN Puslitbang, suatu unit Research and Development PLN, yang sangat berarti, sangat penting untuk kemajuan PLN menguasai teknologi ke depan. Baik, Pak Iswan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Rendroyoko. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh berinteraksi ya? Maksudnya, saya ingin Pak Napoli juga mengungkapkan atau menjawab pertanyaan saya. Gimana Pak Rendroyoko? Waktunya Pak, boleh, tapi mungkin waktunya kita batasi mungkin kira-kira 10 menit Pak. Waduh, 10 menit nggak cukup ini. Nggak apa-apa. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Napoli yang memberikan kontribusinya terutama di PLN yang sampai sekarang juga kita masih eksis gitu ya, kerjasama dengan ITB. Saya jadi teringat sedikit flashback ke belakang, pertama masalah tadi kebetulan lecturernya masalah insulasi. Pada saat itu memang PLN memiliki unit sertifikasi dan istilahnya memberikan pengawasan produk terhadap pabrik-pabrik. Jadi seperti sudah kita ketahui bahwa pabrik kabel di Indonesia itu semuanya digunakan oleh PLN ya. Jadi ada BICC, Sukapo, Berka, segala macam. Nah, kemudian terkait tadi disampaikan juga oleh Pak Iwa ya, standar. Nah, ya. Kebetulan PLN juga mengadop standar dari luar. Nah, namun pada saat itu kami berkoordinasi dan bahkan sama Pak Napoli. Gitu. Nah, saya sekarang ingin gimana Pak Napoli pendapatnya pada saat dulu, karena saya ingin tahu, mengetahui di PLN itu kalau kita lihat teknologi readiness level itu yang kita teliti bukan di level 1 sampai 5 tapi sudah ke arah 6 ke atas aplikasi. Nah, sementara dari perguruan tinggi lebih ke arah 1 sampai 5 gitu ya. Nah, itu yang dijembatani oleh Pak Napoli. Pada saat itu Pak Napoli bilang bagaimana saya meningkatkan kompetensi orang PLN memahami. Kemudian Pak Napoli memberikan
pelatihan apa yang harus dipahami oleh pegawai-pegawai PLN. Nah, mungkin dengan perkembangan ini saya ingin komentar Pak Kongboli. Untuk saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada peningkatan dari sisi, baik dari sisi pegawai PLN di lapangan ataupun di riset penelitian di Puslitbang ataupun di standar kita punya pusertif? Diperlakukan kalau Pak Kapolri berkenan menjawab, karena saya ingin sebagai riset development saya ingin lebih mengembangkan hal ini dan ini dilanjuti dengan nanti ada yang terkait lebih panjang lagi. Silakan Pak Profesor Kapolri. Jadi kelanjutan daripada yang pernah kita bicarakan dan pernah kita kerjakan bersama, itu memang saya rasa harus diteruskan ya, mestinya oleh PLN. Jadi masalah mengenai kabel misalnya, ya kabel itu saya melihat minim orang PLN yang menguasai mengenai kabel. Kenapa? Karena memang di dalam historinya PLN itu kan banyak menggunakan overhead tadinya, baik tegangan menengahnya dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalau kita sudah bicara kabel, itu pada umumnya adalah underground. Nah, tuntutan sekarang itu memang karena estetika itu banyak jalur-jalur itu harus menggunakan kabel. Nah, tinggal SDM PLN memang belum bisa menopang sampai sejauh ini tentang apa permasalahan di atas kabel. Jadi pengalaman saya di ITB, waktu saya kasih kuliah mengenai kabel, memang kelihatan di situ teman-teman PLN lebih menguasain trafo. Karena memang trafo itu dari awal mereka sudah kerjakan. Jadi mereka lebih paham tentang trafo. Tapi peralatan listrik mengenai kabel untuk saat ini, menurut saya, itu sudah harus dipelajari lebih baik lagi. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Kapolri. Saran-sarannya berarti ini ada masih ada usaha dari kita untuk memahami masalah kabel. Gitu ya. Kebetulan kemarin juga kita lebih walaupun belum sempat terlaksana gitu ya, studi masalah kabel untuk yang di Kalimantan. Nah, terus kemudian yang kedua, mungkin tadi juga Pak Ngapuli mengungkapkan trafo. Jadi sebagai informasi, Pak, memang lebih tepat PLN lebih menguasai trafo. Bahkan saat ini pun PLN memiliki anak perusahaan, ya kan, yang bergerak di industri di manufaktur trafo, gitu ya, dan afiliasi di trafo juga dan peralatan kis. Nah, terus kemudian kalau misalnya seandainya ya ada untuk pengembangan trafo depan, karena saat ini ada kendala masalah bahan baku dan istilahnya bahan mentah atau bahan baku atau dalam perakitan trafo tersebut yang sekarang dikuatkan dengan undang-undang yang baru bahwa TKDN harus dilakukan. Nah, menurut Pak Ngapuli, kira-kira karena kita PLN punya anak perusahaan berdana afiliasi berat trafo, kira-kira apa yang harus lebih ditingkatkan atau dikembangkan gitu ya, sehingga kita nanti akan, karena riset di Puslitbang di PLN adalah ke arah teknologi aplikasi ke atas, level 7 ke atas, yaitu ke aplikasi. Nah, kira-kira apa yang harus dikembangkan atau yang harus ditingkatkan untuk trafo ini. Jadi trafo, kita bicaranya trafo yang 150 kV ya Pak ya, jadi yang dikembangkan itu. Kira-kira menurut pandangan Pak Kapolri seperti apa, sehingga saya mendapat gambaran selanjutnya apakah masih seperti saat ini hanya terbatas mekanikalnya saja atau bisakah kita sampai ke arah core-nya. Begitu Pak Kapolri, mohon sarannya Pak Kapolri.
bilang tadi, Wan, ya. Jadi memang pengetahuan lah katakan gitu ya, kemampuan dari teman-teman di PLN ini itu minim sekali. Nah, sebabnya saya sudah kasih tahu tadi, untuk ke depan ada baiknya, ya, ada baiknya harus dilakukan kerjasama bukan hanya dengan perguruan tinggi, tapi juga dengan industri. Karena industri itu yang membuat, apalagi kalau kita pernah diskusi masalah TKDN dan sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk bisa mencari solusi? Karena kalau tidak diberitahu, teman-teman PLN juga kurang terinformasi nantinya. Jadi kalau menurut saya, ya harus ada suatu link antara perguruan tinggi, kemudian industri, dan PLN dalam hal ini. Saya beri contoh, waktu saya masih sering sekali ke Prancis sana dulu, itu teman saya, ada yang orang dari lead banknya EDF, itu dia cerita ke saya, mereka membuat klub-klub dari peralatan-peralatan listrik itu. Jadi anggotanya itu gabung, ada konsultan lah, ada perguruan tinggi lah, ada pabrik lah, ada EDF-nya lah, dan seterusnya. Siapa yang interest mengenai masalah yang dibicarakan. Nah, di situ mereka bahas bersama. Dan bagusnya lagi, sistem di sana dulu itu, karena saya ketepatan pernah menjadi ininya Jimelek ya, bahwa mereka kalau mau mendapatkan order dari EDF, industri-industri itu dia harus ada bobot tertentu pernah ekspor. Nah, ekspornya ini berapa persen? Kemudian dibandingkan dengan antar pabrikan. Jadi kalau dia ekspornya lebih banyak dari yang lain. Pak Muhammad Rian. Ya. Nah, jadi ada. Kemarin dia mau usaha kena, jago kan? Bagaimana? Sehingga si pabrik itu boleh berkompetisi, tapi berkompetisi sehat begitu. Tunjukkan prestasi. Nah, itu mungkin yang perlu kita inikan juga ya, bicarakan lebih lanjut. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor Ngapuli. Bapak Iswak, mungkin karena waktu. Aduh, ini gimana belum selesai Pak Yoko. Ya sudah, harusnya waktu saya ngomong yang dihitung itu Pak Yoko. Atau boleh terakhir Pak Yoko, saya terakhir mau menyampaikan untuk ITB. Ya. Silakan Pak Iswak. Oke, jadi seperti yang disampaikan Pak Ngapuli tadi, memang harus kita tetap melaksanakan kerjasama. Nah, saat ini memang tidak hanya dengan perguruan tinggi saja, bahkan dengan LIPI, BPPT, segala macam. Nah, ini sedang kita kembangkan. Nah, sebagai informasi, Pusdikbang saat ini sudah berjalan mengenai mutual hub ya. Jadi di situ adalah bahwa permasalahan-permasalahan atau topik permasalahan yang ada di PLN itu ditaruh, dimasukkan ke dalam suatu, kalau gambarannya keranjang. Nah, nanti keranjang itu kita tawarkan kepada perguruan tinggi, termasuk ITB, UI, kemudian UGM, ITS, yang sudah membuat PKS, baru UGM dan ITS. Nah, nanti dipersilakan mengambil topik atau mau dibahas, bisa jadi dua perguruan tinggi mengambil topik yang sama, tapi bahasanya berbeda. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Nah, kebetulan saat ini dari sisi ITB dan UI belum menandatangani PKS. Ya, kalau misalnya nanti ini tidak ditandatangani, ya mungkin akan ketinggalan dari UGM dan ITS yang sudah berjalan. Nah, jadi karena kita tahu bahwa topik masalah di PLN ini mungkin pandangannya akan lebih luas jika memang kita buka seperti itu. Karena selama ini PLN merasa bahwa masalahnya ini kami tahu seperti ini, terus kemudian kita langsung menuju perguruan tinggi bekerjasama misalnya dengan UI, ya langsung. Tapi ternyata di kemudian hari muncul lagi problem. Jadi seolah-olah menjadi berulang-berulang. Nah, ini yang coba kita pecahkan dengan cara seperti tadi. Jadi misalnya saat ini yang sudah mulai berjalan dengan ITB, dengan UGM dan ITS. Nah, mungkin nanti dari pihak ITB bisa menindaklanjuti supaya tidak ketinggalan dengan UGM dan ITS. Nah, terus kemudian kita juga dari pemerintah bahwa baterai ini menjadi isu nasional.
baterai. Karena siapa yang menguasai baterai nanti akan menjadi suatu negara yang istilahnya yang menguasai masa depan. Nah, saat ini ada National Battery Research, itu saya kurang paham namanya, tapi bergerak ke arah di bawah kenaungan Kemenristek. Nah, kita dari PLN juga berusaha masuk dan kita sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah, kemudian dari PLN sudah menjalankan hal ini dan Pusdikbang menjadi bagian yang istilahnya yang harus menjadi motornya. Nah, itu kita berusaha sekarang saat ini bekerja sama dengan beberapa termasuk industri. Jadi sekarang ini kita sedang mencari atau melakukan survei terhadap bahwa industri charging atau SPKLU, SPLU harus TKDN-nya tinggi. Kemudian juga seperti itu, peta untuk pembuatan industri baterai. Nah, jadi saat ini kita juga sudah bergerak. Kebetulan kemarin kita dengan NBRI Nasional Baterai Research Institute kalau nggak salah. Nah, itu juga kita mulai bergerak ke situ. Nanti anggotanya dari situ adalah beberapa industri, kemudian dari LIPI, LAPAN, dari beberapa pemerintahan, dan stakeholder lainnya. Nah, ini jadi tepat sekali. Jadi kalau tadi Pak Ngapuli berbicara seperti itu, maka saya pun tidak salah kalau menindaklanjutinya seperti itu. Terima kasih Pak Ngapuli. Saya akan berusaha menindaklanjutin ini dan mengembangkan hal ini selanjutnya. Mungkin cukup sekian Pak Pendri Joko karena waktunya ya. Kiranya sudah lengkap pandangan tentang keilmuan dari banyak sisi dan terakhir tadi dari PT PLN Persero diwakili oleh Pusdikbang. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rendro dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah mengisi talk show sesi pertama. Acara akan dilanjutkan dengan kuis singkat yang dapat diakses melalui link yang tertera di layar. Kuis ini akan dipandu oleh Pak Kevin. Kepada Pak Kevin, kami persilahkan. Arahannya sekarang kita lanjut ke quiz. Izin saya akan share screen. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan di layar mengenai quiznya. Jadi silakan kita bisa pergi ke www.menti.com, kemudian memasukkan kode 3940942. Ya. Ada dua hadiah yang akan dikirimkan ke masing-masing dari 5 pemenang. Hadiahnya terdiri dari buku Pelangi Perjalanan Profesor Ngapuli dan juga souvenir berupa payung. Silakan untuk para hadirin, Bapak Ibu join untuk kuis ini. Kemudian nanti nggak usah melihat ke layar, nggak usah melihat ke layar Zoom, jadi melihatnya ke layar dari browser masing-masing saja. Ya, jadi silakan lihat ke layar browser masing-masing ya, dari menti.com tadi. Di sini dia, silakan dari menti.com 3940942 ada hadiah berupa buku dan juga berupa payung untuk masing-masing dari 5 pemenang. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin masih 28 orang, 30, kita tunggu sampai sedikit lebih banyak, mungkin 50 orangan ya, kita mulai. Oke, 35, 36, siap. Silakan untuk melihat ke layar masing-masing di menti.com, tidak usah melihat ke Zoom-nya. Kita akan segera mulai. Oke, kita mulai.
pertanyaan pertama lebih cepat, lebih tinggi. Tiga puluh tiga orang. Ya. Kita lihat skornya. Ya. Cukup banyak yang benar ternyata tadi memperhatikan video tadi. Kita lihat klasmen sekarang sementara. Oh, ini jangan-jangan ada Kak Evelyn nih, Pak. Ya, Mas Imam sekarang memegang leaderboard. Kita bergeser ke soal selanjutnya, soal kedua. Jadi yang kumulatif 5 tertinggi yang akan menang. Silakan lihat layarnya, kita mulai soal nomor 2. Ya, banyak juga mayoritas betul. Saya ulangi, tidak usah melihat ke Zoom, langsung melihat ke menti.com-nya saja, sehingga jangan ada delay ya. Jadi kita lihat pada klasmen selanjutnya. Oh, Pak Iswan, yang paling atas. Siap. Selamat Pak, kita lanjut ke soal selanjutnya di layar menti.com masing-masing. Soal nomor 3 kita mulai. Time's up. Ya, space station. Karena Bang Abul nggak ngomongin luar angkasa tadi. Mayoritas betul, kita lihat klasmen sekarang. Pak Iswan masih di atas. Mas Riki Andrian, wah ini suka memerhatikan nih sepertinya. Ada Mas Joko Muslim juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, kita mulai. Ini agak susah nih. Kalau yang tahu berarti sering ke gedung PLN. Time's up. Wah, banyak yang benar, Pak. Berarti banyak yang tahu ruangan Pak Ngapuli, Pak. Kita lihat skor sekarang. Oh, Bang Riki lupa. Oh, Bang Riki lama jawabnya. Mas Joko Muslim naik di atas, Pak Iswan naik. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, soal penentuan. Nanti 5 teratas akan kita berikan hadiah. Kita mulai. Ini yang baca bukunya pasti tahu. Atau lihat video tadi. Iya, banyak yang betul. Berarti Pak Apuli banyak yang memerhatikan Bapak, Pak. Dari tadi soalnya mayoritas betul semua orang-orangnya. Kita lihat sekarang perolehan klasmen terakhir.
Ya, selamat kepada lima tertinggi, Mas Joko Muslim, Pak Edi, Mas Joko Muslim, Pak Iswan, aduh nggak kelihatan, Tulusang, dan Derajat ya yang terakhir. Selamat Pak, nanti akan kami kontak untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih, sekian dari kuis. Semoga cukup seru. Kami kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya akan ada talk show sesi 2, yaitu penyampaian testimoni dari murid dan kolega Profesor Ngapuli. Dengan hormat bagi moderator Pak Rendro Yoko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita saat ini masuk ke testimoni ke talk show yang kedua, yaitu talk show testimoni. Ada 7 Bapak dan tokoh, rekan kerja, dan kolega yang ada. Tapi saya mohon izin nanti saya tambahkan satu. Yang pertama, ini kami undang dari Pak Nur Pamuji. Beliau adalah direktur dan direktur utama PT PLN Persero di tahun 2011 sampai 2014. Testimoni tentang Pak Bapak kita, guru kita, Pak Profesor Ngapuli Irmiasius Sinisuka, kami persilakan dari Pak Nur Pamuji. Waktu kira-kira 5 menit, Bapak. Kami persilakan. Selamat pagi, Pak Ngapuli dan seluruh hadirin yang ada di ruang virtual pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Ngapuli yang pada hari ini memberikan last lecture mengenai topik tekanan tinggi. Saya kira warisan ya yang ditinggalkan oleh Pak Ngapuli adalah yang paling menonjol, yang saya sebutkan yang paling menonjol adalah beliau merintis, mengembangkan dan memelihara hubungan antara lingkungan akademisi dengan lingkungan industri pada level lembaga, pada level lembaga. Jadi bukan pada level pribadi, tetapi pada level lembaga. Dan itu yang paling menonjol saya kira diwujudkan oleh beliau antara lain dari kerjasama PLN dan IPB. Dan sekarang saya kira sudah berkembang di banyak hal yang tidak bisa saya ikuti seluruhnya. Dan saya kira bentuk kerjasama antara lingkungan perguruan tinggi dengan industri ini perlu kita kembangkan terus, seperti yang sudah diberikan contohnya oleh Pak Ngapuli ini, karena praktek seperti ini sesungguhnya menjadi praktek yang standar di negara-negara yang lebih maju dari kita, di mana lingkungan industri atau lingkungan pemerintah itu menetapkan agenda-agenda riset, sedangkan seluruh eksekusi dari riset atau penelitian itu dilakukan di perguruan tinggi. Dengan demikian, dua belah pihak diuntungkan. Di perguruan tinggi, risetnya maju, sumber pendanaannya cukup. Sedangkan di industri sendiri, persoalan yang mereka hadapi terpecahkan dan mereka bisa mengambil putusan berdasarkan hasil riset. Jadi, research-based decision making. Saya tadi senang mendengar ungkapan dari General Manager PLN Penelitian dan Pengembangan yang menceritakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan cara melakukan riset. Beliau tunjukkan tadi persoalan-persoalan yang dihadapi PLN dimasukkan dalam satu keranjang, kemudian perguruan tinggi diminta untuk memilih topik mana yang akan diriset. Saya kira bentuk kerjasama semacam itu perlu kita teruskan, dan contoh yang diberikan oleh Pak Ngapuli selama beliau berkarir di ITB perlu kita cermati dan perlu kita tiru. Gitu. Akhirnya saya ucapkan selamat memasuki pengabdi untuk Pak Ngapuli. Semoga terus berkarya dan terus memberikan sumbangan untuk lingkungan industri ketenaga listrikan di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yoko. Pak Muji, suatu pandangan yang tepat, Pak, saya setuju bahwa
Pak Profesor Ngapuli, guru kita. Beliau adalah salah satu yang mengembangkan hubungan antar kelembagaan di dalam riset dan implementasinya. Yang kedua, kami ingin mengundang Bapak Dodi Pangeribuan. Beliau adalah GM distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Mungkin ada rekaman dari statement beliau, karena pada pagi hari ini kita beliau tidak bisa hadir bersama kita. Kami persilahkan panitia untuk memutarkan rekaman dari rekaman statement dari Pak Dodi Pangeribuan. Kami silakan. Selamat pagi, Profesor Ngapuli Sinisuka. Saya Dodi Pangeribuan. Saat ini saya bekerja di PLN sejak tahun 93. Saya di ITB Teknik Elektro angkatan 87 dan kebetulan masuk subjurusan A atau Teknik Tenaga Listrik. Saya berkesempatan mendapatkan bimbingan mata kuliah dari Bapak pada saat semester 6 atau sekitar tahun 90 dengan judul bahan-bahan elektrik atau electrical materials. Ada beberapa hal yang membuat saya impress terhadap Bapak. Yang pertama, Bapak ini menurut saya dan juga teman-teman itu dikenal cerdas, dikenal brilian, kemudian juga memiliki jiwa entrepreneurship. Mungkin karena itu pula saat mengajar Bapak tidak banyak ya. Saya kalau boleh saya ingat paling banyak itu 3 kali ya. Di awal pada saat Bapak memperkenalkan diri, kemudian Bapak mengenalkan kurikulum apa saja bahasannya akan disampaikan selama 1 semester, kemudian di tengah-tengah UTS, kemudian di akhir UAS dan sebelum UAS ada mata kuliah penutup. Satu hal juga yang menarik perhatian kami bahwa setiap kali Bapak mengajar, Bapak menggunakan referensi. Ada buku kecil, judulnya juga Electrical Materials atau dalam bahasa Perancis waktu itu material elektrik. Dan di situ Bapak membacakan halaman demi halaman yang kemudian kami mencatat. Selamat menempuh masa purna bakti kepada Bapak dan semoga apa yang telah Bapak sumbangsihkan selama Bapak berkarir sebagai dosen dan pengajar di Institut Teknologi Bandung ini dirasakan manfaatnya tentu oleh kami-kami sebagai mahasiswa, dan kami doakan semoga Bapak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap memberikan karya-karya yang terbaik. Terima kasih Pak Dodi Pangeribuan. Terima kasih atas testimoninya. Mungkin karena ini beliau meminta untuk rekaman saja. Tapi kita nggak apa-apa. Lanjut lagi kita ke Bapak kita yang berikutnya. Ada Pak Andika Prastawa, Bapak Dr. Andika Prastawa. Beliau adalah Direktur Pusat Pengkajian Industri Manufaktur Telematika dan Elektronika. Kami persilakan Bapak Andika untuk menyampaikan pandangan testimoninya. Pak Andika? Atau belum hadir bersama kita mungkin? Ya, terima kasih Pak Yoko waktunya. Sudah dengar suara saya Pak Yoko? Selamat pagi. Pak Yoko sudah dengar suara saya? Sudah. Selamat pagi Pak Profesor Ngapuli. Sangat berbahagia saya bisa mengikuti purna tugas Bapak dan juga kuliah akhir ini. Perkenalan saya sedikit flashback Pak Profesor Ngapuli. Saya mahasiswa Bapak Pak sekitar tahun 84 di mata kuliah yang sama seperti tadi Pak Dodi juga di bahan-bahan listrik. Nah, pada saat itu saya merasa sulit Pak, betul tadi apa namanya itu Pak, kuliah tersebut sepertinya sulit kan, belum lagi juga diajar oleh dosen yang doktor lulusan Perancis. Pada saat itu sangat-sangat jarang dosen-dosen yang doktor, sehingga
kami merasa gapnya jauh sekali antara ilmu seorang dokter dengan mahasiswa S1. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa lulus Pak, walaupun dia secukupnya nilainya. Kemudian bertahun-tahun kemudian Pak Ngapuli, setelah saya bekerja dan kemudian diserai berbagai tanggung jawab, saya teringat kembali kuliah-kuliah Bapak, karena pada saat ini saya mengemban tugas untuk mengkaji industri manufaktur dalam negeri, Pak. Dan nyatanya memang secara filosofis ilmu-ilmu yang Bapak tekuni itu tentang pembangkit listrik dan pada umumnya tentang material sains itu tuh sangat-sangat sangat penting. Dan nyatanya sampai saat ini bangsa kita belum berhasil untuk mengembangkan material sains, sehingga masih di industri hilir yang berkembang. Industri transportasi, energi, hingga elektronika, itu semuanya tidak luput dari bahan-bahan dasar metal maupun mineral lainnya. Dan kita sangat rendah kemampuannya di dalam mengembangkan bahan-bahan dasar tersebut menjadi bahan-bahan semi jadi dan kemudian menjadi bahan-bahan jadi. Dan kuliah Bapak, kuliah Profesor Ngapuli hari ini mengkonfirmasi lagi betapa pentingnya penguasaan teknologi material untuk menghasilkan berbagai piranti listrik yang jauh lebih efisien dan lebih efektif, Pak. Dan semangat tahun saya juga inilah yang salah satu yang Prof tekuni hingga hingga saat ini. Jadi oleh karenanya saya di BPPT walaupun mungkin sudah di ujung karir Bapak di sebagai dosen, tetap berharap Pak bisa menjalin kerjasama untuk juga bersama-sama di BPPT bagaimana menghilirisasi industri ataupun menghulunisasi industri, sehingga rantai pasok industri kita semakin kuat, tidak sekedar di hilir di dalam perakitan, tetapi juga di hulu di dalam peningkatan bahan-bahan bakunya. Pak Prof, semoga dengan pemerintah dapur ini Bapak tidak berhenti berkarya, tidak bosan membimbing kami dan berkontribusi dalam kepakaran Profesor. Akhirnya saya secara pribadi, Pak Prof, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Prof Sarjana Elektro yang sudah banyak berkiprah, termasuk saya, istri saya, dan juga anak saya yang juga kebetulan lulusan elektro dan pernah mengenyam mata kuliah dari Bapak. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi, selamat berpurna bakti, semoga Tuhan selalu melindungi Profesor Ngapuli. Terima kasih Pak Yoko. Suka adalah guru kita bersama yang banyak memberi kepada kita semua untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya kami undang Bapak Amir Rosidin. Beliau adalah Direktur Regional Bisnis PT PLN Persero Jawa Tengah, Jawa Bagian Tengah tahun 2014 sampai 2019. Kami persilahkan Pak Amir. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat? Masih mute itu Pak? Silakan Pak Amir, masih mute Pak? Oke. Ah, silakan Pak Amir. Waktu dan tempat kami silakan Pak. Mute lagi Pak. Masih mute Bapak? Sudah? Sudah Bapak, jelas. Ini udah jelas ya, oke. Okay. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Prof Ngapuli, selamat atas purna bakti dosen STITB. Ya, saya tadi mendengarkan kuliah Bapak dan saya teringat kira-kira tahun 1984 Bapak juga memberikan kuliah teori bahan saya untuk tahun pertama dan pertemuan kedua pada saat saya ikut Prokerma ITB tahun 1985, Bapak sebagai lead daripada program itu, dan saya angkatan 14, jadi banyak sekali angkatan yang Bapak telurkan untuk Prokerma ini. Dan berikutnya kami ketemu lagi dengan Bapak pada saat saya di Bisaya. Nah, kejadiannya pada saat itu
Di Jaya itu sistem kelistrikannya banyak kabel, terutama kabelnya menggunakan kabel kertas, isolasinya minyak. Kemudian tahun 85 sudah banyak menggunakan kabel-kabel XLPE. Nah, di sini tahun kira-kira tahun 95 sampai tahun 2000 itu banyak sekali gangguan kabel XLPE. Nah, saya waktu itu di DKI sering dipanggil oleh Pak Edi Widiono kalau ada gangguan listrik, dipanggil ke ruangannya. Beliau membawa catatan-catatan kecil, ngambil dari saku atasnya itu dibacakan. Ini komplain dari sini, ini komplain dari sini, Pak Edi. Kemudian dari situ banyak sekali komplain-komplainnya. Setiap kali pemadaman saya dipanggil. Nah, kemudian saya coba diskusi dengan Prof. Ngapuli bagaimana mengatasi gangguan kabel XLPE, cross-linked polyethylene. Tadi sampaikan sebagai extruded polyethylene. Nah, dari situ banyak sekali kita ambil XLPE di lapangan, terutama di jointing, terus kemudian dicoba dibongkar jointing-jointing tadi. Nah, di situ kelihatan bahwa Prof. Ngapuli mengatakan ini tidak proper di dalam pemasangannya. Ini keahlian beliau di dalam kabel, terutama XLPE ini sangat mumpuni. Dikatakan bahwa tidak proper pada memasang, sehingga tangannya harus bersih memasangnya itu. Nah, sini memang kita lihat di lapangan sembarangan. Ya. Sehingga di situ dilahirkan ada tiga poin waktu itu hasil diskusinya. Pertama adalah membuka training jointing, dan ini dilakukan di Pandaan. Kita melakukan training untuk pegawai PLN maupun pegawai kontraktor. Kemudian disertifikasi. Dan yang kedua adalah jointing-jointing tadi diberikan label, nama jointernya, tanggal pemasangannya, kemudian juga ada PT-nya. Dan terakhir, waktu itu dengan ada tiga poin tadi, PLN DKI merekod, mencatat lokasi-lokasi jointing tadi dengan peta. Dan alhamdulillah, yang biasanya ribuan setiap bulan jointing terganggu atau kabel ekspor terganggu itu turun drastis. Dan kami sangat terima kasih terbantu, sehingga saat itu saya tidak pernah dipanggil oleh Pak Edi lagi. Beliau sebagai direktur pemasaran. Gitu. Jadi udah tenang, Pak. Selama itu kalau misalkan dipanggil, kami sama Pak Margo Santoso waktu itu, sebagai GM dari Disjaya Tangerang, itu suka nungguin di lapangan, Pak. Nungguin di lapangan, sampai pelaksana jointing selesai, dan nyala kembali baru pulang. Kadang-kadang sampai subuh, Pak Edi. Itu pengalaman saya dengan Pak Margo, ya, karena daerah yang padam yang daerah-daerah yang penting. Kemudian pertemuan berikutnya juga dengan Pak Ngapuli, kita coba membuat satu model gangguan jaringan kabel, dan variabel-variabel dari situ lebih dari 10, beban jaringan, jumlah jointing, panjang jaringan, frekuensi jointing, frekuensi manuver, kemudian juga impuls dari gangguan trafo di gardu induk. Banyak sekali variabelnya, ada 10. Time series-nya itu ada 10 tahun dan kita sudah punya data. Dan memang waktu itu agak rumit karena memang tidak bisa menggunakan program yang linear. Biasanya kita pakai time least square. Ini adalah program non-linear programming. Jadi ini kayaknya waktu itu masih belum tuntas, ya. Dan sekarang sudah ada program non-linear di strata, di statistik itu bisa dipakai, mungkin bisa langsung bisa mengetahui modelnya. Tujuannya adalah jaringan distribusi DKI ini waktu itu sangat rumit dan banyak sekali, itu ada standar modelnya, harusnya seperti ini, tidak boleh terlalu banyak. Dan terakhir, tahun 2007 sampai tahun 2010, terima kasih sering diundang oleh Prof. Ngapuli, itu diundang sebagai pengajar maupun sebagai tim untuk menguji mahasiswa S2. Di situ beberapa kali kita diskusi, ya.
Dan terakhir-terakhir tahun 2018, saya coba waktu itu pergi ke beberapa pabrikan kabel, mulai dari Pirelli yang ada di Milan, kemudian juga pergi ke pabrik kabel yang ada di Swiss, dan juga pabrik kabel yang ada di Jepang. Dari diskusi itu ternyata desain kita untuk kabel itu terlalu aman, ya, over design. Karena apa? Kabel-kabel tegangan tinggi itu dipasangnya sudah ada covernya, sudah ada ceilingnya, kemudian juga sudah ada pralonnya, terus kemudian desain kabelnya itu terlalu over design. Sehingga waktu itu saya kirim, ada tahun 2019 awal, saya kirim beberapa engineer terutama dari Litbang untuk belajar desain, diskusi desain dengan Pirelli yang ada di Milan. Ada 4 orang waktu ke sana. Nah, dari situ kita bisa menghemat sekitar 20-30%. Kayaknya ini mungkin ke depan perlu ada semacam penuntasan sehingga kita bisa menghemat 23% dari total investasi PLN terutama untuk kabel ini sekitar 4-5 triliun setiap tahun. Jadi ini mungkin peluang-peluang yang nantinya nggak tahu dari ITB, juga mungkin dari Prof. Ngabuli bisa beri kontribusi bagaimana kita melakukan penghematan di desain kabel tegangan tinggi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yoko. Komentar saya, beliau sangat mumpuni, sangat membantu saya sehingga waktu tahun 2095 sampai tahun 2000 sudah jarang dipanggil oleh Pak Edi kasalah gangguan kabel. Dan ini sangat relax bagi saya waktu itu. Terima kasih Pak Ngabuli, Prof. Ngabuli, dan juga kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni tentang expertise dari Pak Prof yang sudah berguna nyata menyelesaikan masalah-masalah yang ada di PT PLN Persero pada saat Pak Amir Sidin dahulu. Demikian saya lanjut juga sekarang ke kolega di ITB. Kami persilakan Bapak Profesor Jaka Sembiring, Guru Besar STEI ITB. Kami persilakan Pak Prof Jaka Sembiring. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Ngabuli yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi saya untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu semua di dalam kesempatan yang membahagiakan ini. Saya sengaja pilih di sesi kedua Bapak Ibu, karena kalau di sesi pertama itu saya kualat, cuma dengar last lecture-nya itu saya cuma bisa bilang oh ini hebat, ini bagus. Jadi kalau saya menanggapi di sesi pertama itu kuala, oleh karena itu saya di sesi kedua ini saya ingin bercerita tentang sisi-sisi lain dari Profesor Ngabuli. Beliau, saya tidak pernah diajar secara langsung oleh beliau, jadi pada saat saya masih saya kenal namanya, kemudian mendengar berita-beritanya, informasinya, kabar-kabarnya, ada kabar burung, ada kabar yang tidak burung, dan lain-lain seperti itu. Nah, sampai saya pertama kali langsung berinteraksi itu pada saat saya jadi mengemban tugas sebagai wakil dekan di STEI. Nah, di situ saya baru langsung berinteraksi dengan Profesor Ngabuli. Nah, di sini ada satu hal yang benar-benar buat saya sangat berkesan. Beliau itu orang yang sangat punya determinasi yang sangat kuat, punya pribadi yang sangat kuat, punya kemampuan yang sangat clear, dinyatakan dengan sangat clear. Tuh, kalau beliau mau A itu A, dia bilang. Nah, sampai interaksi itu berlanjut terus sampai saya waktu itu menjadi menanggung jawab sebagai dekan di STEI, guru saya punya kolega
saya punya profesor, saya punya staff yang punya kekuatan determinasi, punya kekuatan kepribadian yang luar biasa, punya kemauan yang clear, yang menjelaskan dengan tidak ada babi bu, itu semua di satu sisi sangat menantang, di satu sisi yang lain itu memberikan satu inspirasi dan refleksi diri terutama bagi saya dalam hal-hal yang ada di luar masalah-masalah akademis. Nah itu saya banyak mendapat pelajaran dari Profesor Ngapuli untuk hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Profesor Ngapuli ini entah bagaimana, dari jalur mana, beliau itu adalah bapak saya. Jadi selama saya berinteraksi dengan beliau, sebenarnya itu lebih banyak interaksi seorang ayah, seorang bapak kepada anaknya. Nasihat-nasihat beliau itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana kehidupan, bagaimana kita berada di lingkungan, daripada bicara tentang yang tadi itu, yang listrik, beasiswa, kerjasama, itu lebih sedikit dibanding bagaimana beliau memberikan saya itu pandangan-pandangan tentang itu, strategi-strategi tentang itu. Itu hal yang sangat berkesan untuk saya, dan tentu itu tidak akan pernah bisa saya lupakan atau dibuang dari kehidupan saya ini. Terakhir, Bapak saya, Profesor Ngapuli, Purnabakti itu bukan akhir dari karya Bapak. Teruslah berkarya, sama-sama kita semangat untuk berkarya bagi kemajuan bangsa kita ini, sampai ketemu kita di ladang bakti yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Jaka Sembiring. Beliau adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang baru saja menyampaikan testimoni singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya kami langsung mohon izin ke Pak Profesor Suhardi. Beliau adalah Guru Besar STI ITB. Waktu dan tempat, Pak Profesor Suhardi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Profesor Ngapuli. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan testimoni ini. Saya salah satu dari sekian banyak mahasiswa Pak Ngapuli. Jadi saya angkatan 82, jadi saya kira setelah saya pasti banyak sekali mahasiswa-mahasiswa beliau. Kalau dihitung mungkin ratusan lebih ya, mungkin ribuan. Nah, saya senang sekali siang ini bisa bersama-sama dengan Bapak-Ibu sekalian mendengarkan last lecture dari Pak Ngapuli. Memang ketika saya pertama kali kenal dengan Profesor Ngapuli itu di kelas, saya masih ingat kuliah bahan-bahan listrik, di sana saya belajar tiga hal yang disampaikan, paham tentang insulasi, konduktor, dan dielektrik. Nah, tiga itu adalah bahan-bahan yang biasa kita kenal di, kita dulu nyebutnya arus kuat ya, teknik tenaga listrik. Subjurusan A dulu namanya. Nah, kemudian materi yang lain diajar oleh dosen yang lain. Nah, tapi setelah selesai, saya tidak pernah berinteraksi karena dari setelah S1 saya sama-sama Pak Jaka itu di dulu Lab Sinyal dan Sistem namanya ya, Lab Sinyal dan Sistem, dari jauh dari urusan power dan listrik sampai sekarang itu di KK Teknologi Informasi juga secara keilmuan jauh, meskipun pada 5 tahun terakhir saya berkesempatan sering berinteraksi sama Profesor Ngapuli ini tentang tadi yang kerjasama tadi yang disampaikan dengan MESPIA
yaitu kerjasama untuk pengembangan suplai listrik di daerah-daerah terpencil. Nah, saya 5 tahun terakhir saya sering diajak berdiskusi, termasuk sama dengan Pak Jaka tadi ya, diskusi tentang suplai listrik daerah terpencilnya 10 menit, sisanya diskusi-diskusi yang lain gitu ya, tentang berkaitan dengan bagaimana pengembangan ITB, STI, sampai kepada industri nasional. Nah, itu saya lebih dekat memang 5 tahun terakhir, dan banyak hal yang saya belajar dari beliau, meskipun waktunya singkat, tetapi satu hal yang sering saya dengar, yang sering saya ikuti dari Pak Terjang Profesor Ngapuli adalah, pertama itu saya belajar banyak dari beliau itu, satu ketika melihat sebuah masalah itu cepat sekali memformulasikan dan mencari solusinya. Nah, itu salah satu yang saya banyak belajar dari Profesor Ngapuli. Masalahnya itu kalau ketemu masalah tidak berputar-putar, cari akarnya, langsung solusikan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ikuti juga dari beberapa kegiatan Profesor Ngapuli, dan belakangan saya juga terlibat, itu keilmuan-keilmuan yang dikuasai itu tidak berhenti hanya sampai dikuasai saja, tapi diteruskan kepada industri yang membutuhkan, berkontribusi kepada industri untuk menyelesaikan problem-problem di sana gitu. Sehingga kita lihat dari sejak saya mahasiswa itu selalu mendengar bahwa Pak Ngamul itu punya kerjasama dengan PLN, dengan PT ini, dengan perusahaan ini, jadi selalu ada kerjasama dengan industri untuk mengimplementasikan dan mewujudkan keilmuan yang sudah dikuasai. Itu yang saya kira kami dosen-dosen yang lebih junior itu perlu belajar banyak dari ini. Jadi keilmuan itu tidak berhenti hanya dimengerti dan dikuasai saja, tapi dikontribusikan kepada industri dalam bentuk kerjasama-kerjasama pendidikan, konsultan, dan bahkan saya dengar sering saya dapat ngobrol gitu pengalaman dia ketika menjadi komisaris, menjadi direktur perusahaan yang di bidang energi. Saya kira ini merupakan satu yang perlu kita contoh juga. Kemudian satu yang menarik ini, dan saya kira kita perlu banyak belajar dari Profesor Ngapuli, adalah selalu pengembangan keilmuannya itu di dukung dan dihubungkan dengan kerjasama luar negeri. Tadi sempat juga di dalam last lecture-nya menyebutkan bahwa prinsip yang dia terapkan sampai hari ini, bahwa pengembangan keilmuan di bidang elektro khususnya, mungkin STI umumnya, itu beliau selalu dengan pihak-pihak luar negeri. Kenapa? Tadi sudah disebutkan bahwa memang pihak-pihak di luar negeri yang lebih duluan atau lebih canggih di dalam pengembangan ilmu itu perlu bekerja sama dengan kita. Oleh sebab itu, strategi ini barangkali perlu kita teruskan, bahwa pengembangan keilmuan itu perlu mengajak teman-teman kita yang di luar negeri, yang terutama sudah duluan pengembangan keilmuan tersebut. Dan dalam hal pengembangan, tadi Pak Jaka juga sudah menyebutkan bahwa dalam komitmen pengembangan keilmuan ini, saya juga angkat topi ini. Jadi dia selalu membimbing mahasiswa S1, S2 maupun S3, dan selalu didorong mahasiswanya itu untuk publikasi ilmiah di tempat-tempat yang bergengsi. Tadi juga saya dengar perbincangan beliau bahwa kalau membuat publikasi itu di tempat-tempat yang memang baik gitu ya, minimal IEEE ya, itu kita semua tahu IEEE itu satu tempat yang kita semua kalau sudah masuk di sana, nah, orang nggak nanya lagi itu kualitasnya seperti apa gitu. Oleh sebab itu ini perlu juga menjadi saya banyak belajar dari dia. Kemudian yang terakhir ini saya berkesempatan dengan Profesor Ngapuli tahun lalu itu ke Yunani. Nah, ke Yunani lewat Turki, wah perjalanannya cukup panjang ini. Jadi berhari-hari lah kita bersama-sama sarapan bareng, ngopi
bareng ngobrol gitu ya sampai ayat. Jadi ini kami merasakan bahwa Pak Ngapul itu sebenarnya Bapak Ibu juga sudah ini ya sudah kenal ya Pak Ngapul ini di samping ketegasannya. Kalau orang belum kenal mungkin takut ya apalagi mahasiswa. Tapi humornya itu waduh sepanjang jalan itu kami bercanda humornya itu apa segar dan tingkat tinggi umurnya. Jadi ini perlu juga kita belajar banyak bahwa hal-hal yang ditemui sehari-hari itu bisa dibawa ke humor dan humornya cukup elegan gitu ya. Dan satu lagi adalah Pak Ngabulin cukup humanis. Memperhatikan sekali hal-hal tentang orang sehingga dia mempunyai perhatian dengan orang sampai ke hal-hal yang mungkin apa ya saya nggak duga gitu, ternyata dia sangat humanis sekali dengan orang. Nah, ini beberapa hal yang saya banyak belajar dan kesan saya dengan Pak Ngapuri. Terima kasih Pak Ngapuri sudah berkontribusi buat STAY, buat ITB, dan buat bangsa ini. Saya juga terima kasih di selama 5 tahun terakhir, saya banyak diajak diskusi, dilibatkan. Saya juga sering bertanya tentang hal-hal yang saya hadapi, terutama ketika saya mengajukan guru besar ya Pak ya. Saya banyak minta nasihat dan saran beliau. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ngapuli, selamat menikmati masa purna bakti. Tetapi saya sepakat dengan Pak Edi tadi, dengan Pak Jaka juga dan teman-teman yang lain, ini bukan akhir untuk berkarya. Bapak tetap dibutuhkan dan ditunggu karyanya oleh bangsa ini. Terima kasih Pak Moderator. Bahwa Bapak kita, guru kita, Bapak Profesor Ngapuli Rinesuka adalah pribadi yang berbobot, serius, humoris, namun juga humanis. Kita lanjut saja langsung juga ke kolega berikutnya adalah Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto. Bapak Joko, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, ini yang terakhir sepertinya untuk kesemuanya. Saya adalah adik kelasnya dari Pak Ngapuri. Beliau setahun di atas saya. Jadi saya mengenal sejak lama, dari mulai tahun 80-an, sama-sama mengajar di SCTN, UKI, dan sebagainya. Sampai dulu kapan itu pengembangan mengenai programa ITB PLN. Saya mendapat tugas untuk pengembangan lab tegaran tinggi, almarhum Pak Paruli diproteksi. Banyak hal yang bisa kita tarik ini ya, begitu. Dan memang Pak Paruli ini suatu, saya nilai, suatu tokoh yang mempunyai komitmen yang tinggi, pemikir, dengan visi yang jauh ke depan. Banyak istilahnya program-program yang beliau menjurkan, secara konsisten kerjakan, saking sibuknya, dan lulus tadi itu mengajarnya itu pada saat awal, pembukaan, dikasih buku Prancis, UTS, sampai zona akhir. Jadi seperti kata tadi Pak Dodi Pangeribuan, yang benar. Jadi kalau segi kuliahnya ini banyak diserahkan ke asisten, bahkan akhir-akhir ini untuk kuliah S2 peradaban itu diberikan ke saya. Walaupun secara legal nggak boleh, tapi faktanya saya berikan kuliah tadi. Intinya apa? Pak Ngapuli itu seorang tokoh yang mempunyai visi yang jauh ke depan, aktif, jaringan yang luas, konsisten, dan komitmen, dan berani secara tegas membela yang dianggap beliau benar. Jadi walaupun tadi apa dia mengatakan A ya A, katakanlah tadi di suatu pribadi yang tegas sekali. Dan di sini saya rasa banyak teman sangat beliau. Di sini ada Pak Suru, Kak Demdem, ada Kak Kultom, Aswani dan sebagainya, sangatan. Beliau juga akan dikenal siapa Pak ini, termasuk yang terpandai di angkatan beliau. Dan memang benar bahwa sikatnya dikembangkan oleh Pak Suwardi tadi, ini
beliau masih sangat diperlukan sekali. Banyak pemikiran beliau, program-program yang ada, sehingga tadi seperti disampaikan oleh Pak Iswan Prastomo tadi itu, ini walaupun beliau pensiun, tetapi masih diperlukan, masih banyak program yang beliau kembangkan agar artinya masih bisa diperkenankan untuk berpijak di kampus, sambil membina yang muda tadi, untuk meneruskan program yang masih berjalan. Jadi usulan saya tadi, bagaimana karena pemikiran beliau ini luar biasa sangat ke depan, dan beliau sangat gigih dan punya jaringan yang luas, terutama dari luar, dari Perancis bahkan Eropa. Jadi kalau beliau waktu itu ke Eropanya ke Perancis, saya ke Jerman, beliau banyak ke solid material insulation-nya, saya banyak ke gas insulation-nya. Larinya mereka, beliau ke nanoteknologi, saya larinya ke electromagnetic compatibility. Jadi di bidang tekanan tinggi ini yang dari Eropa yang kuat ini, yang memang beliau ini di bagian insulasi. Ini sekedar testimoni saya. Jadi saya anggap Pak Napoli itu sebagai sahabat saya dan sangat konsisten dan bersedia istilahnya mengembangkan dan membela apa yang dianggap benar. Ini demikian apa testimoni bisa sampaikan. Yang kebetulan beliau angkatan 1970, kelas lah katakanlah ini ya. Sejak mulai program awal, kalau ke lapangan kami disuruh ke lapangan, tapi beliau mengembangkan jaringan, disuruh ke luar negeri untuk belajar, kami dikirimkan, beliau hanya jalan ya, seperti itu. Jadi seperti sampaikan tadi Pak Suwardi, ini suatu tokoh yang sangat komit pada perkembangan ilmu teknologi yang tadi itu dengan program yang sangat luar biasa, dan mohon ITB masih memberikan ruang atau fasilitas untuk bisa berkarya. Bukan berarti pensiun selesai berkarya, masih bisa tadi. Apalagi ada kerjasama penelitian antara ITB dengan PLN, banyak hal bisa kita turut serta dalam meningkatkan engineer di PLN. Salah satu adalah masalah keandalan, reliability. Baik keandalan peralatan, beliau juga ahlinya, tapi kita tahu bahwa fokus direksi sekarang ini adalah keandalan, jangan blackout. Jadi banyak hal tadi yang bisa kita kupas, itu masalah tegangan tinggi terutama, karena 60% PLN adalah di transmisi distribusi tegangan tinggi, sehingga Pak Ngapuri sendiri masih bisa berperan besar dalam menjawab tuntutan PLN pada keandalan jangan blackout. Alangkah sedihnya menghadapi era perpencero serba digital, serba online internet, tiba-tiba mati listrik, semua kolaps. Sehingga kami-kami ini, termasuk Pak Ngapuri juga ini, masih PLN untuk fokus pada tingkatan keandalan di gardu induk sampai batasan dengan tinggi. Demikian, jadi sahabat saya Pak Ngapuri sini suka, selamat dan sukses selalu. Kita berharap Anda tetap berkarya untuk negeri ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu testimoni yang terbuka, tulus, dan jelas. Demikian testimoni, namun ada satu yang meminta barusan, Pak, saya mohon izin. Di sini ya, sudah hadir bersama kita Pak Manarep Pasaribu. Waktu dan tempat kami persilakan, namun kami mohon bisa dibatasin 3 menit. Kami persilakan Pak Manarep. Ya. Terima kasih Pak Yoko. Ini senang sekali ini bisa diberi waktu ini untuk memberikan sedikit testimoni ya. Selamat pagi Profesor Ngapuli dan Bapak Edi Kamilia ada di sana. Banyak kawan-kawan juga dari PLN ada di sana ya. Bisa kami sebutkan satu persatu. Berbagai sekali ini yang saya kalau mendengar kuliahnya tadi Pak Profesor Ngapuli rasanya tidak mampu lagi di otak saya untuk menerima kuliah itu karena mungkin sudah jauh sekali ya level yang disampaikan itu dengan pengetahuan kami. Tapi saya
mau sampaikan di sini bahwa saya sebenarnya sudah sejak lama mengenal Profesor Ngapuli ya, mulai masuk PLN tahun 82. Tapi yang paling intens saya sebetulnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan Profesor Ngapuli adalah ketika kami ada bertugas di Medan dianggap Pak Edi sebagai GM di sana. Ya. Itu tahun 2007 sampai dengan 2009. Ya. Waktu itu memang Medan Sumatera Utara krisis ya, tapi Pak Ngapuli ini termasuk yang standby ya membantu kami. Setiap saat itu kita panggil itu dari Medan, beliau hadir di sana memberikan masukan saran yang tepat apa kira-kira langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam rangka mengatasi krisis di Medan. Terima kasih nih Pak Ngapuli. Saya melihat memang satu lagi testimoni saya ya, Pak Ngapuli itu sebetulnya badannya aja yang di ITB sebetulnya 3/4 ini sebetulnya sudah di PLN. Buktinya sebetulnya yang hadir di sini pun saya lihat, buktinya yang saya lihat pun hadir di sini kebanyakan orang PLN ya. Jadi sebetulnya ini sebetulnya bukan Purnabakti di ITB sebetulnya dia, bukan. Profesor ini sebetulnya seperti udah berpisah dengan kawan-kawan yang ada di PLN. Saya sangat bahagia sekali melihat Profesor Ngapuli memberikan kuliah tadi itu ya. Memang betul-betul luar biasa keilmuannya. Mungkin, tapi saya tetap tidak menganggap ini sebagai kuliah terakhir Profesor Ngapuli. Ya. Ini tetap kuliah biasa aja menurut saya ya. Hanya untuk sharing aja ya. Tetap masih kita perlukan Profesor Ngapuli memberikan masukan-masukan yang baru, penelitian yang baru untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami melihat juga Profesor Ngapuli sangat cinta PLN. Itu dia yang satu poinnya. Ya. Makanya kami bilang 3/4 badannya Profesor Ngapuli ini ada di PLN. Ya. Dan karena memang kami dibatasi dengan waktu ya, yang bisa kami sampaikan di sini, terima kasih nih Profesor Ngapuli atas kerjasama selama ini. Kami pun beberapa kali diundang Profesor Ngapuli untuk menguji doktor di ITB, termasuk terlebih ada di sini Dr. Heri Nugraha, kami ikut sebagai penguji juga ya. Ini terima kasih. Dan selama periode 2008-2010 kami juga ikut mengajar di Pascasarjana bisnis kelistrikan di ITB, mengajari, memberikan kuliah manajemen inovasi. Dan ini merupakan menurut kami ini kebanggaan yang sangat luar biasa karena Profesor Ngapuli memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit ilmu yang kami miliki sehingga kami bisa misalnya seperti menguji doktor, kemudian juga memberikan kuliah yang ada di sana. Kami kira karena memang waktu kami hanya 3 menit, kami juga kami sampaikan di sini Bapak Edi, Bapak Aswani juga kami lihat, Pak Gultom juga ada, kemudian Bapak Heri Nugraha, ya Pak Herman Darnel juga ada, ya kemudian juga Bapak Nur Pamuji, Bapak Dian juga ada, ya dan terakhir ada kakak kami lihat di sini Ibu Ros, ya Ibu Ros Bangun, ya kakak Ros, ya kami kira itu Profesor Ngapuli, ya selamat, tapi bukan produktif Prof, ya ini adalah kuliah biasa, ya. Tetap kita ini akan menjadi bagian ke depan yang tetap saling sharing, saling berkomunikasi ke depan ya untuk memajukan keilmuan bagi bangsa dan negara ya. Majua-jua Profesor Ngapuli ya, dan horas juga untuk kita semua. Terima kasih Pak Yoko atas kesempatan. Terima kasih Pak Edi. Bapak-bapak, terima kasih atas segala testimoni yang sangat berarti, sangat indah, sangat mengena, sangat tepat. Demikian waktu dan tempat kami persilakan, namun kami ingin mengajak bapak-bapak sekalian untuk memberikan aplaus yang semeriah-meriahnya untuk bapak kita, profesor kita, guru kita, Bapak Profesor Ngapuli Irmia Sinisuka. Kepada Pak terima kasih Pak Rendro Yoko, dan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah mengisi acara sebelumnya. Kami ingin meminta maaf karena terjadi keterlambatan dari rundown acara. Dan untuk acara selanjutnya,
akan dilanjutkan dengan penyerahan ulos dengan diiringi lagu Mejua-jua. Kepada yang terhormat Profesor Ngepuli, kami persilahkan. Waduh, mantap kali ini ya. Mantap ini. Sistem yang penting bagi saya itu bisa dimanfaatkan karena juga membantu untuk kemudian yang ketiga adalah karena Kevin adalah yang terbuka banyak sekali mengurus dalam kegiatan ini membuatnya yang lain sehingga apa yang salah satu mahasiswa saya yang saya juga dan saya kagumi prestasinya karena telah menjadi Yono beliau saya dari PLN kemana saya taruh diri beliau ini tadi merupakan teman saya ketemu beliau. Kemudian yang kedua yang saya kagum juga ke beliau ini, setelah beliau selesai dari PLN dan sebagainya, beliau mendirikan PJCI yang sekarang ini juga secara nasional dan secara orang.
Sekalian, saya kira kita sudah ikuti acara yang luar biasa pada hari ini sebagai suatu mungkin tradisi ya, bahwa seorang profesor, guru, dosen, bapak kita, kita ingin mendengarkan wejangan-wejangan yang secara formal memang purna bakti, tapi saya kira namanya guru tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan terputus dengan suatu apapun juga, guru tetap guru. Dosen terus. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili STAY dan kakak Pak sekedar memberikan kenangan-kenangan kecil atas event yang luar biasa pada hari ini. Tadi seorang rekan bicara bahwa Profesor Ngapuli ini cuma seperempat di TB, 3/4 di PLN. Jadi saya memberanikan diri untuk mewakili kawan-kawan di PLN, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Profesor Ngapuli yang telah banyak dinikmati dan membantu PLN masa lalu maupun masa sekarang, dan tentu masih kita harapkan di masa depan. Sekali lagi, TC Pak, masih banyak karya Bapak yang kami tunggu, dan semoga Allah memberikan berkah dan kesehatan kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih.
Baiklah hadirin, dengan demikian, last lecture Pelangi Perjalanan Profesor Ngapuli Irmea Sinisuka pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang. Kita doakan bersama-sama agar Profesor Ngapuli sehat selalu dan tetap dapat berkontribusi. Dengan demikian, saya tutup acara ini dengan sebuah pantun. Ke kota Bali sambil makan nastor, ke kota Bandung berhenti di Braga. Terima kasih para profesor, jasamu akan selalu berharga. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, selamat Pak Ngapuli. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat Pak Ngapuli. Terus berkarya, Bapak. Secara langsung acara kita sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita juga ada sesi makan siang sebetulnya, bukan di sini tapi di restoran Hotel Sheraton, tentunya dengan protokol COVID yang cukup baik. Jadi untuk kita silakan kami undang untuk makan siang. Terima kasih. Izin lihat Bapak Ibu. Bapak mohon izin. Lihat. Terima kasih Bapak Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat siang.